なんとか test 跟着你。 Yang siap pakai dan siap, apa kabar semua? Selamat datang Sia di atas. Unggul dalam mutu, kampus yang dalam iya. dan terpercaya selama puluhan tahun. Mari bergabung bersama setia malam untuk mewujudkan impian Anda menjadi sarjana yang siap pakai dan siap. Apa kabar semua? Selamat datang Sia di atas. Unggul dalam mutu. Apa kabar semua? Selamat datang di kampus Setia Malang, kampus yang terakreditasi dan terpercaya selama puluhan tahun. Mari bergabung bersama Setia Malang untuk mewujudkan impian Anda menjadi sarjana yang siap pakai dan siap kerja. Setia Malang unggul dalam mutu terjangkau dalam biaya. teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Perkenalkan nama saya Ibu Eka Agustining Saya dosen tetap yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang Pada Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Oke salam sayang ya guys Ada pepatah tak kenal maka tak sayang Apa ada nih yang sudah tahu setia Malang? Ups, tunggu dulu ya, administrasi jangan diartikan hanya sekolah tata usaha loh. Kalau Anda mengira seperti itu, itu salah besar, ya. Dalam arti luas, administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu melayani dan mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan, baik yang berkenaan dengan kegiatan pemerintahan maupun dalam kegiatan usaha atau bisnis, serta rumah sakit maupun puskesmas. Nah, sekarang sudah paham kan semboyan kami: "Small is beautiful". Indah dalam arti apa, ya? indah dalam arti biaya yang terjangkau tapi bukan murahan loh karena kita unggul dalam mutu terjangkau dalam biaya kemudian indah kampusnya kampus kita ini hijau bersih nan asri loh pasti bakalan betah deh kuliah di sini yang terakhir indah dalam fasilitas dan dosennya fasilitas kita lengkap loh ada lab bahasa Inggris lab komputer lab akuntansi kemudian ada lab otoda berikut klinik kesehatan, tempat ibadah, serta unit kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, dosen-dosennya keren-keren loh dan pastinya ahli dalam bidangnya. Nah, kita ada empat program studi nih yang kami tawarkan di kampus Tiamalang Malang. Yang pertama program pasca sarjana yaitu magister ilmu administrasi dengan minat studi yaitu administrasi negara dan administrasi bisnis. Kemudian, yang kedua ada program sarjana yang terdiri dari dua prodi. Ada program studi administrasi negara. Nah, ini prodi yang cocok untuk kalian yang ingin berkarir di bidang pemerintahan, seperti ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau di kantor pemerintahan. Kemudian, ada prodi administrasi bisnis. Kalau yang ini cocok untuk kalian yang berkarir di bidang bisnis. Misalkan pengen berkarir di bidang perbankan, properti, perusahaan BUMN maupun menjadi entrepreneur sejati. Selanjutnya, program vokasi yaitu diplomatika perekam medis dan informasi kesehatan. Prodi ini juga saat ini paling hits dan dibutuhkan dari rumah sakit maupun puskesmas di seluruh Indonesia. Sebagai persyaratan akreditasi untuk rumah sakit dan puskesmas Prodi ini juga dipersiapkan bagi Anda sebagai pengelola data rekam medis di rumah sakit maupun puskesmas. Nah, sekarang sudah jelas kan? Jangan lupa kita juga ada program beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Tentunya program beasiswa ini Anda dapatkan sampai dengan lulus perkuliahan. Kemudian ada program beasiswa UKT. Ini Anda akan bebas SPP selama satu semester. Kemudian kita juga punya lagi lo diskon untuk uang gedungnya. Ada diskon 20% untuk gelombang pertama dan diskon 10% untuk gelombang kedua. Yuk siapa cepat dia yang dapat. Mari bergabung bersama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Malang berdiri pada Juni 1981 di bawah Yayasan Pendidikan Majapahit Malang. Pada tahun 1992, STIA Malang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan memperoleh status disamakan dan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selama perjalanannya, STI Amalang pun juga telah banyak mengukir kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang, baik dari segi pendidikan, sarana prasarana, sebagai sebuah perguruan tinggi ternama. STI Amalang memiliki visi mewujudkan sekolah tinggi ilmu administrasi sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, bertaraf nasional dan internasional di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan ternama dan terakreditasi, STI Amalang memiliki misi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyelenggarakan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat secara optimal melalui tindakan nyata yang bertanggung jawab. TI Malang ialah program D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, program Sarjana Administrasi Negara, program Sarjana Administrasi Niaga, serta program Pasca Sarjana Magister Administrasi Negara dan program pasca sarjana magister administrasi niaga. Guna memantapkan kegiatan Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Majapahit telah memiliki enam gedung yang didirikan di atas lahan seluas satu hektar dengan banyak fasilitas penunjang, di antaranya ruang kuliah, yang dilengkapi dengan ketersediaan ruang kuliah lengkap dengan berbagai fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran. Ruang seminar, untuk fasilitas dosen dan mahasiswa yang akan melakukan seminar hasil-hasil penelitian maupun pengabdian terhadap masyarakat. Aula, dengan luas 1000 meter persegi yang selalu terjaga keindahan serta kebersihannya. Gedung perpustakaan, yang dilengkapi dengan beragam buku sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi, e-book, jurnal dan masih banyak lainnya. Ruang laboratorium yang terdiri dari dua laboratorium komputer, laboratorium bahasa Inggris, laboratorium akuntansi dan otoda. Poliklinik yang ditunjang dengan beragam peralatan medis pendukung serta didukung oleh dokter berpengalaman. Laboratorium Rekam Medis Lapangan olahraga yang biasa digunakan mahasiswa sebagai lapangan basket dan voli. Ruang kegiatan mahasiswa, diantaranya IDAIS, Mahapala, Himaris, H.M.J., RPS, PMK, dan Himpora. Selain itu, juga ada fasilitas penunjang berupa musola dan kantin. Sebagai salah satu lembaga pendidikan terkemuka, STI Malang tentunya memiliki beragam keunggulan. Salah satunya ialah mengimplementasikan berbagai sistem informasi, antara lain sistem informasi akademik (SEFIMA) Govider Cloud, sistem informasi keuangan, sistem informasi SDM, serta beragam sistem informasi lainnya untuk menunjang kegiatan peningkatan pelayanan dan juga pembelajaran yang ada di kampus. STI Amalang juga banyak menggelar kegiatan untuk memantapkan skill para mahasiswa dan kompetensi lulusannya, maupun sebagai kegiatan wajib rutin. Beberapa di antaranya ialah proses penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran melalui perkuliahan, ujian tengah semester, UAS, praktikum, praktik kerja lapangan atau magang, pemaparan hasil PKL, penulisan TA dan tesis serta ujian komprehensif atau ujian akhir program. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa. Salah satu kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya ialah Ospek. Kegiatan wajib yang diselenggarakan untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus STI Amalang. Nama saya Viola Ribet Agustina, saya biasa dipanggil Viola. Saya berasal dari SMA Negeri Satu Nganjuk. Saya memilih sekolah di sini karena tidak semua sekolah mempunyai jurusan rekam medis dan informasi kesehatan. Saya berasal dari keluarga pekerja swasta dan saya bangga menjadi mahasiswa setia Malang. Nama saya Justitia Tia Putri Rana Septia, biasa dipanggil Tia. Saya berasal dari Man 1 Kota Malang. Alasan saya belajar di STIA Malang adalah karena saya ingin lebih menekuni ilmu administrasi bisnis. Saya bangga menjadi mahasiswa STIA Malang. Perkenalkan, nama saya Abner Raya Dukubani, biasa dipanggil Abner. Saya berasal dari Sumba Barat Daya. Tujuan saya masuk ke STIA ini karena biaya administrasinya menjangkau. Saya bangga jadi anak STIA. Perkenalkan, nama saya Marta Inakaka, biasa dipanggil Mita. Saya alumni dari SMA Santo Alfonsus. Saya berasal dari Sumba Barat Daya. Saya kuliah di kampus Tia Malang karena biayanya sangat terjangkau. Saya bangga menjadi siswa Tia Malang. Ujian semester yang selalu digelar di akhir semester untuk mengevaluasi sejauh mana para mahasiswa menguasai materi perkuliahan yang mereka dapatkan selama satu semester pemaparan hasil PKL yang dilakukan oleh para mahasiswa yang telah menjalani praktik kerja lapangan. Pada kegiatan ini mereka akan memaparkan serta melaporkan kegiatan dan ilmu yang mereka dapatkan bersama teman-teman di masing-masing lokasi PKL. Yudisium yang merupakan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa guna memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studinya. Sumpah profesi, kegiatan khusus untuk lulusan diploma 3 ini digelar sebelum para mahasiswa dilepas ke dunia kerja sehingga mereka akan menjadi tenaga kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Pada kegiatan ini mereka pun akan bersama-sama mengikrarkan sumpah dengan didampingi pemuka agama. Tak hanya kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan pendidikan maupun pembelajaran di perkuliahan, namun beragam kegiatan yang berimplementasi pada soft skill ketika para mahasiswa terjun ke masyarakat juga banyak digelar, seperti seminar nasional, diklat workshop, praktik kewirausahaan, dan berbagai kegiatan kemahasiswaan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi maupun skill lulusan sekaligus sebagai lahan praktik tinggi ilmu administrasi Malang eh, menurut saya merupakan suatu sekolah tinggi ilmu administrasi yang, eh, yang swasta, tetapi tetap eksis, karena sekolah tinggi ilmu administrasi Malang ini menyikapi kebutuhan pasar ya, apalagi saat ini dengan adanya eh, tambahan dari program D3 yaitu reka medis yang saat ini benar-benar sangat dibutuhkan, sehingga dengan adanya apa yang menjadikan suatu program-program yang terbaru dalam rangka pembunuhan pasar ini akan menjadi setiap malam akan menjadi lebih eksis sehingga semua kebutuhan pasar bisa dipenuhi oleh setiap malam saya Dr. Andres HM Trivisiak alumni malang yang juga sekaligus sebagai ketua ikatan alumni mahasiswa setiap malam Setia Malang menurut saya adalah sekolah tinggi yang mempunyai inovasi di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di bidang kesehatan, yaitu menciptakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang rekam medis. Kurikulum di Setia Malang, terutama di bidang rekam medis, adalah sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan. E, Setelah lulus dari Setia Malang, saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Pantinir Mala sebagai Kepala Rekam Medis saya RL Sunaryati, AMD RMK, alumni Setia Malang. Kesan yang saya peroleh selama menempuh pendidikan di Setia Kota Malang yaitu tempat atau fasilitas pendidikannya sangat mendukung sekali dalam proses belajar dan mengajar. Demikian juga dengan dosennya sangat berpengalaman sekali sehingga materi yang diberikan itu sangat menunjang, sangat membantu dalam proses eh, melaksanakan tugas sehari-hari. Sekarang saya menjabat sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu. Sangat bangga menjadi bagian keluarga besar SI Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nindi. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya acara ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Bapak Dr. Insinyur Ali Hanafiah MM. Yang kami hormati Ketua Program Studi Diplomatika rekam medis dan informasi kesehatan Ibu Suhartina SEMM yang kami hormati Bapak Pukuh Priyowi Dodo AMD RMIK, SSI SKM MMRS selaku pemateri pertama dosen dari Poltekes Kemenkes Malang yang kami hormati Ibu Ana Rosarini AMD BKSH, MH selaku pemateri kedua dari Dewan Pembina DPD Permiki Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dosen setia Malang yang kami hormati, perwakilan dari institusi pelayanan kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan para peserta mahasiswa dan alumni yang kami banggakan, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan tema implementasi ICD-10 dan NCM pada sistem pembayaran paket Inaci Bijis. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang ini. Yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Yang keempat penyampaian materi pertama dengan topik implementasi clinical coding pada paket INACI Bijis. Yang kelima penyampaian materi kedua dengan topik audit coding dalam menunjang implementasi ketepatan klaim. Yang keenam sesi tanya jawab. Yang ketujuh pembacaan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Baik, langsung saja ke susunan acara yang pertama pembukaan dan doa. Sebelum mengawali acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nyambung, Pak. Doa selesai. Memasuki acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. ini thank you Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang kepada Bapak Dokter Insinyur Ali Hanafiah mm kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat siang semuanya yang saya hormati Bapak Ibu narasumber mana Mas Bunggo para peserta para alumni sekalian agar lebih hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar dalam keadaan sehat walafiat. Jadi webinar ini acara rutin yang kita adakan selama ini oleh Setia Malang khususnya program Diplomatika Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam rangka menambah kompetensi bagi teman-teman rekam medis baik mahasiswa maupun alumni ya jadi namanya belajar namanya ilmu itu kan sampai meninggal ya kita harus bisa mencari ilmu tambah-tambah manfaat dan ilmu ini sifatnya dinamis jadi terima kasih kepada para peserta yang harapan saya bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena kedua narasumber ini buana dan mas kuguh yang memang kompeten di bidang apa namanya rekam medis dan informasi kesehatan. Saya yakin beliau berdua mungkin punya hal-hal baru yang yang perlu diketahui oleh kita semua, terutama yang berhubungan dengan rekam medis. Jadi eh, jadi mari kita hilangkan apa namanya perasaan cukup tentang ilmu. Jadi kadang-kadang kalau sudah bekerja lama di RMK merasa sudah paham. Sudah ngerti, sudah punya ilmu yang banyak, padahal kadang-kadang kita belum tahu apa-apa. Jadi, dengan adanya acara ini, harapannya memang semakin dalam ilmu yang kita pahami, sehingga memberikan manfaat untuk yang sudah kuliah maupun yang sudah bekerja. Akhirnya, dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat mengikuti webinar sampai selesai. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti. Sebelum kita mulai, saya sampaikan beberapa ketentuan dalam acara inti kita. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab dibuka setelah kedua pemateri selesai menyampaikan pematerinya. Demikianlah peraturan yang akan kita pakai. Baik, langsung saja, sebelum pemateri memaparkan materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri yang pertama. Bapak Puguh Priyawi Dodo, AMD, RMIK, SSI, SKM, MMRS, tempat tanggal lahir di Malang, tanggal 21 Juni 1989. alamannya di perumahan SRV Kapling 15, Tunggul Mulung, Kota Malang. Nah ini riwayat pendidikannya, di tiga rekamedisnya tahun 2013 sampai dengan 2016, S1 kimianya tahun 2007 sampai dengan 2011, S1 Kesehatan Masyarakatnya 2017 sampai dengan 2020, S2 Manajemen Rumah Sakitnya dua, mulai dari 2015 sampai dengan 2017, S2 Akuntansi, wow sekarang lagi kuliah S2, mulai dari 2020 sampai dengan sekarang. Nah ini riwayat pekerjaannya uh, banyak sekali ya, mulai dari Rumah Sakit Umum Islam, Litbang RI, Litbang RI dari kemudian RSI Apuri, Politeknik Kesehatan Kemenkes, ITSK Supraun, sebagai dosen. Nah, banyak sekali. Oke. Okay. Uh, langsung saja ya, kita mulai ke materi pertama dengan topik implementasi clinical coding pada paket Inaci yang akan disampaikan oleh Bapak Bukuh Priawidodo AMD RMika, SSI SKM MRS. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk D3 Rekam Medis Setia Malang yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengeser ilmu untuk berbagi pengalaman tentang coding itu seperti apa di rumah sakit, biar ada kesamaan antara coding di Inasi Digiis dengan coding yang direkam medis. Kenapa? Karena takutnya antara... Diagnostik yang ditulis dokter sama-sama pasien BPJS, tapi yang coding satu di asuransi center atau petugas klaim BPJS, satu petugas yang ada di rekam medis, takutnya berbeda. Nah, ini sebenarnya, apakah sama ataukah berbeda? Ini yang harus kita... Uh, pelajari bareng-bareng. Kalau beda, kenapa? Kalau sama, kenapa? Kalau beda, kemungkinan tidak. Inilah yang harus kita samakan persepsi agar satu penyakit yang menggambarkan kondisi pasien itu kodingnya sama, tidak ada perbedaan antara klaim BPJS dengan data morbidity yang ditampilkan oleh rumah sakit. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua STA uh, Malang dan Kaprodi D3 Rekam Medis Setia Malang. Saya bangga, saya juga pernah menjadi saya alumni dari D3 Rekam Medis Setia Malang tahun 2016 tadi. Saya lulus tahun 2016 dari Setia Malang. Oke, saya akan share materi saya. Oke, sudah kelihatan, Bapak-Ibu. Oke. Pada siang hari ini saya akan coba menyampaikan tentang gimana coding klinis dengan pendekatan di inasi bijis. Nah, kalau kita bicara coding klinis itu tidak hanya sekedar tentang oh diagnostiknya adalah misalnya gastritis, tapi diagnostik gastritis ini harus sudah menggambarkan kondisi pasien mulai dari anamnesenya, pemeriksaan fisiknya, dan tata laksananya. Jangan sampai ada diagnostik tapi tidak menggambarkan kondisi pasien, maka itu tidak bisa dikoding. Kenapa? Nanti ada beberapa teori yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, saya akan menya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian inasi bijis, kemudian clinical coding dan kasus dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pendahuluan, saya coba dari sini. Bahwa pasien datang ke pelayanan kesehatan itu kan untuk mendapatkan sebuah pelayanan dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu mulai dari dokter, perawat, bidan, gizi, dan lain-lain yang sama-sama untuk melakukan peralatan kepada pasien, sehingga pasien yang mendapatkan masalah itu segera terselesaikan. Nah, masalah yang dihadapi oleh pasien itu wajib dilakukan dokumentasi di medical record wajib. Karena kondisi pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar itu harus tergambarkan di dalam dokumentasi medical record atau di rekam medisnya. Siapa yang melakukan ini yang melakukan ini adalah tenaga kesehatan khususnya adalah tenaga dokter maupun perawat bidan laboratorium dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, setelah dokumen rekam medis ini tergambarkan dan ditulis oleh oleh tenaga kesehatan, maka diagnostik yang ditulis oleh dokter itu wajib dilakukan namanya penyandian atau pengkodean yang dilakukan oleh clinical coder atau oleh seorang coder rumah sakit. Kode rumah sakit ini merupakan salah satu profil lulusan yang dimiliki oleh tenaga rekam medis maka penciri tenaga rekam medis dengan tenaga kesehatan lain itu adalah tenaga kodernya. Berarti tenaga yang melakukan penyandian diagnostik terhadap diagnostik yang telah ditetapkan oleh DPJP. Kemudian yang berikutnya, baru kalau pasien yang dirawat itu merupakan pasien asuransi, Misalnya adalah pasien BPJS kesehatan, maka akan dilakukan namanya claim administration, yang dilakukan oleh tenaga administrator klaim, di mana tenaga ini yang akan melakukan pengajuan klaim terhadap seluruh pelayanan, mulai dari pasien masuk, kemudian coding yang telah dilakukan oleh coder, kemudian baru dimasukkan ke dalam klaim administrator untuk dilakukan verifikasi. Apakah seluruh kegiatan itu sudah layak untuk dilakukan klaim atau belum? Kalau misalnya ada masalah terhadap coding, maka tenaga administrator klaim itu wajib mengembalikan kembali kepada tenaga coder. Ini secara teoritisnya seperti itu. Kemudian, setelah itu baru kita kirimkan ke kita tagihkan atau kirimkan ke pihak payer atau kepada BPJS Kesehatan jika pesertanya adalah peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN-KIS. Simulasi yang kedua. Misalnya ada pasien rawat inap yang datang ke de, ke healthcare untuk mendapatkan pelayanan rawat inap. Kemudian dokter melakukan pelayanan tersebut, ternyata dokter menuliskan di medical record documentation itu adalah pasien di SC karena adanya fetal distress dengan kala satu fase laten dan bayi yang dilahirkan itu adalah asfiksia. Tindakan yang dilakukan oleh DPJP Opjin itu adalah SCTP. Seksio cesarian transperitoneal. Kemudian dari seluruh documentation itu, maka koder rumah sakit itu wajib melakukan coding terhadap ibunya. Pertanyaannya, apakah coding yang dilakukan oleh koder ini betul atau enggak? Nah, kalau kita bicara kualitas coding, berarti kita berbicara tentang mutu klasifikasi dan kodifikasi. Koder tidak bisa langsung menetapkan ini, harus menganalisis seluruh dokumen Dokumen medical recordnya, kemudian baru bisa menetapkan apakah kode ini tepat atau enggak. Takutnya ini yang terjadi antara coding yang dilakukan oleh seorang coder di rekam medis dengan coding yang dilakukan oleh seorang administrator klaim itu berbeda. Apa perbedaannya? Lah inilah yang menakutkan satu pasien rawat inap tetapi codingnya berbeda. Pasti ini dialami oleh beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sama-sama penyakit, sama-sama kondisinya SC fetal distress, yang kodernya mengkoding diagnosis utamanya adalah SC-nya, diagnosis keduanya fetal distress, diagnosis ketiganya adalah bayi yang dilahirkan hidup, tapi dia asfiksi. Tindakannya 7499. Tetapi yang dilakukan oleh klaim administrator itu adalah asfiksi, vital uh, distress, kemudian kalah satu fase laten, SC-nya, bayi yang dilahirkan hidup sama tindakannya. Saya belum mengoding untuk asfiksianya, hanya ibunya. Kalau ini terjadi tidak ada proses pemahaman yang sama antara koder yang ditaruh di unit rekam medis maupun koder yang ditaruh di unit klaim administrator, ini sangat berbahaya. Karena diagnostik yang sama, tapi kodenya yang berbeda. Kita harus menggali ini. Tapi kalau kita lihat secara secara teoritis, ini yang salah. Berarti kemampuan klinikar koder itu sangat rendah untuk menentukan apakah Mana yang main condition, mana yang other condition. Kalau ini tetap kita paksakan diajukan kepada payer, pasti ini akan ditolak. Yang adalah ini. Sama-sama nah, SC, tapi kalau ini, salah. Sama-sama SC, tindakannya SC, SCTP, 1 paket 7499 sampai 74.0. Ini adalah aturan morbidity. Aturan melakukan klasifikasi penyakit. Kemudian baru, ini kita ataukah kondisinya seperti ini kondisinya setelah setelah pasien pulang dokumen rekam medis masuk ke koder ataukah pasien pulang yang BPJS masuk ke klaim administrator dulu ataukah masuk ke koder nah inilah yang harus disamakan persepsi di fasilitas kesehatan kemudian baru kita masuk ke BPJS Kesehatan untuk diklaimkan terhadap tagihan pasien BPJS tersebut. Contoh lagi, untuk kasus outpatient care, pasien rawat jalan semuanya harus melakukan medical documentation di rawat jalan, di mana dokter menetapkan ada peradangan bronkus, peradangan paru penyakit obstruksi paru obstruksi kronis atau chronic pulmonary disease COPD obstruksi pulmonari disease Kemudian ini harus dilakukan oleh coder Ternyata coder kita menetapkan bahwa peradangan bronkus sebagai main condition kemudian peradangan paru atau pneumonia sebagai other condition pertama Kemudian penyakit paru obstruksi kronis sebagai other condition ketiga. Tapi kita lihat lagi, apakah betul yang dilakukan di klaim administrator? Ternyata jawabannya hanya satu. Kalau kita nanti memaksakan apa yang dilakukan oleh clinical coder untuk diklaimkan, maka pasti akan ditolak oleh pihak pembayar. Karena tiga penyakit ini kodenya hanya satu. Maka sebenarnya coding itu tidak perlu dihafal. Tapi teman-teman D3 Rekam Medis itu wajib memahami aturan. Kalau ada tiga penyakit satu kode dinamakan combination code, kode kombinasi. Kalau ada satu kode, kodenya lebih dari satu, dinamakan kode ganda. Nah, itu yang wajib dipahami oleh seorang tenaga koder. Kemudian yang berikutnya, baru kita masukkan ke payer lagi. Oke. Sekarang itu adalah ilustrasi yang terjadi di fasilitas kesehatan seperti ini. Antara coding yang ditulis di coder rekam medis dengan yang ada di administration claim, itu ada yang berbeda, ada yang sama. Tapi ada rumah sakit yang sama, alhamdulillah. Ada rumah sakit yang berbeda, itu yang perlu kita perbaiki. Kemudian yang berikut. Masuk ke inasi bijis. Sebenarnya inasi bijis itu apa sih? Kenapa sih dinamakan inasi bijis? Asalnya dari mana? Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita bicara inasi bijis, itu merupakan sebuah tools yang digunakan untuk sistem pembayaran atau mekanisme pembayaran. Kalau secara teori, payment mechanism itu ada dua ada retrospective payment dan prospective payment. Inasi bijis itu sebenarnya bagian dari mana? Ternyata inasi bijis itu merupakan bagian dari prospective payment. Di mana pelayanan itu belum dilakukan, tapi kita sudah tahu akan dibayar oleh payer itu berapa. Prospective payment itu ada beberapa jenis. Ada cash payment, ada global budget payment, ada capitation payment. Inasi BGS itu masuk ke dalam cashmic payment. Atau yang disebut adalah DRG dulu, Diagnostic Related Group. Dulu kan DRG, ini secara teoritisnya pakai itu, Diagnostic Related Group atau Case-Based. Case-Based Payment, Nah, nanti kita juga akan terjadi disruption khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kita akan menggunakan mix method prospective payment yaitu case based payment atau case mix payment berupa DRG atau CBGs dengan global budget payment. Itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman di fasilitas kesehatan. Nanti akan melakukan kombinasi antara case mix payment dengan global budget Oke. Saya akan lebih cenderung ke DRG. Sebenarnya DRG itu apa sih? Kita harus tahu dulu apa itu definisi dari kesmik dan DRG. Kita lihat, dia memiliki hampir sama pengertiannya. Ya, hampir sama. Dia akan mengklasifikasikan pasien yang memiliki treatment yang homogen dan episode yang homogen yang di resort yang digunakan hampir mirip secara klinis hampir mirip itu akan dikelompokkan menjadi sebuah grup sebuah kelompok sama dengan di kalau di itu adalah softwarenya atau alatnya untuk mengelompokkan ya untuk mengelompokkan pasien yang memiliki kriteria klinis dan resort yang similar yang hampir mirip menggunakan DRG. Oke. Okay. Kalau di Indonesia implementasi di Indonesia ternyata implementasinya itu adalah case diimplementasikan di Indonesia. Itu adalah CBGs. Case based group. Oke, okay. case based group ini. Oke, okay. implementasi mic payment method yaitu di RG. Dulu di RG, kemudian dirubah menjadi si Ternyata kalau kita bedah satu per satu bahwa mic atau cash based payment atau cash based group dalamnya itu kan tadi bagian dari mic kan di sini. Maka teman-teman harus memahami bahwa tidak sepenuhnya coding itu menjadi peranan penting dalam proses penyusunan pembayaran. Ada empat komponen dalam proses penyusunan pembayaran. Yang pertama ada costing, cost accounting, penghitungan biaya. Kemudian ada clinical pathway. Nah, ini penting clinical pathway. Alur klinisnya, alur perjalanan penyakit. Kemudian ada codingnya, ada teknologi informasi. Nah, ini dikombin jadi satu menggunakan apa tadi? Menggunakan toolsnya tadi, DRG Grouper atau CBG Groupernya atau UNO Groupernya. Oke, okay. saya akan lebih detail di sini di coding. Nah, kalau kita bicara coding, maka sebenarnya coding di inasi bijis itu seperti apa? Nah, makanya kita bicara clinical coding. Kalau kita bicara clinical coding, pengkodean itu harus melihat abstracting information atau resum informasi dari medical record ya Iya ya, dari medical record pada dokumentasi klinis, informasi dokumen klinis yang ditranslate ke dalam kode klinis. Code, ya. Hati-hati. Kenapa ini Pak Bungoh beri documented clinical information? Artinya seorang coder bisa melakukan code clinical information yang ada di medical record jika ada informasi dokumentasi klinisnya, jika nggak ada walaupun dokter menulis banyak, tapi diagnostik tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik di rekam medis, maka tidak bisa dikoding. Dalam melakukan klinikal informasi kod, itu harus memperhatikan ini, prinsipal diagnostik atau prinsipal diagnosis. Kalau Pak Gue ngajar itu selalu ada namanya main condition atau kondisi utama atau primary. Kemudian ada other condition. Kalau bicara other condition berarti adalah kondisi sekunder. Kalau bicara kondisi sekunder maka ada complication, ada comorbid. Hati-hati di situ. Ini saya ambil dari handbook. Kasmik 2012-2014 yang dikeluarkan RDRG, Australian DRG. Di situ bilang, comorbid relevant to the admission. Artinya, walaupun dokter nanti menulis ada comorbid, tapi tidak relevan terhadap kenapa pasien ini masuk. Itu tidak bisa dilakukan komorbid. Yang, itu... yang, yang terakhir, itu, kira -kira. itu adalah prosedur performance itu ada dua, bisa terapeutik, bisa diagnostik. Oke, okay. prosedur tindakan apa yang dilakukan untuk melakukan perbaikan kondisi kepada pasien? Diagnostik apa yang digunakan oleh DPJP untuk memperkuat penyakit pasien? Oke, okay. kemudian saya ambil lagi satu pengertian ini dokumentasi klinis yang dikeluarkan oleh AHIMA bahwa menyebutkan bahwa medical record harus dianalisis dan dikode yang terpilih jika disertai dokumentasi yang tepat dan lengkap oleh dokter ingat kode itu tidak bisa disandi atau tidak bisa ditulis atau tidak bisa diberikan tanpa adanya dokumentasi klinis dari pemberi pelayanan. Oleh karena itu, rekam medis harus ditelaah secara menyeluruh untuk menentukan alasan utama pasien datang dan kondisi apa yang menyebabkan pasien itu dirawat. Oke, okay. tidak sekedar kita menurut, oh dokter menulis banyak diagnostik, itu yang harus kita coding semua, tidak. Kita pilih, kita analisis Teman-teman rekamedis pasti sudah diajarkan juga tentang rule MB1 sampai rule MB2. Kapan kita bisa menggunakan itu? Itu sebagai tools kita. Selama kita masih bisa menemui DPJP, dokter, maka kita tidak boleh langsung memutuskan itu. Tapi kita ada komunikasi ke DPJP. Dok, ini betul nggak ya, dok? Apakah yang betul seperti ini? Itu wajib komunikasi. Makanya, teman-teman rekam medis itu pasti dibekali namanya terminologi medis. Bahasa terminologi medis. Jangan sampai kita komunikasi, dok ini betul, tapi betulnya itu tidak memahami bahasa-bahasa terminologi medis yang digunakan oleh DPJP. Jadinya nggak nyambung. Oke. Kemudian yang berikutnya, harus memahami ini. Kalau kita bicara clinical documentation improvement, maka kita bicara tentang kualitas dokumentasi klinis. Ini diajarkan. Kita sebagai seorang perka medis diajarkan di mata kuliah manajemen informasi kesehatan. Yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan assembling. Sekarang nggak laku assembling ngomong mengurutkan formulir. Itu nggak. Sekarang nggak bagaimana cara kita sebagai seorang tenaga perekam medis, koder, itu juga memahami tentang analisis kualitatif dan kuantitatif dari dokumen rekam medis yang dikaji dari tujuh kriteria CDI ini. Yang pertama pasti lagi contoh. jenengan baca dokumen rekam medis, kalau nggak bisa dibaca, hanya tahu diagnostiknya, layak nggak dikoding? Nggak layak. Kemudian reliable, dapat dipercaya. Wis diwocok nggak bisa, nggak mungkin saya dapat percaya terhadap tulisan DPJP. Kemudian precise, tepat. Harus tepat. Tepat menggambarkan kondisi pasien. Komplit, harus lengkap. Contoh misalnya, pasien datang ke rumah sakit kenceng-kenceng, pasien satu kenceng-kenceng diagnosisnya PRM, prematur ruptur membran, yang satu juga, pasien datang ke rumah sakit kencang-kencang sejak tadi malam. Diagnosisnya oligohidraminon. Dapat dipercaya enggak? Enggak dapat. Mosok hanya itu saja yang menggambarkan satu PRM, satu oligo. Kan enggak bisa. Butuh informasi yang lebih lengkap lagi. Komplitnya berarti kurang. Kemudian konsisten. Kemudian clear, jelas. Kalau dapat dibaca, dapat dipercaya, precise, tepat, komplit, dan lengkap apa yang digambarkan pasien ada di dokumen medis, dan konsisten, pasti jelas. Dan yang terakhir, tidak boleh ditawar, itu adalah timely. Kenapa timely? Karena dokumen rekam medis secara aturan harus ditulis satu kali 24 jam, tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini harus dipahami. Selama kita nggak bisa baca, kita nggak bisa menerka-nerka. Oh ini, oh ini nggak bisa. Maka wajib tanya di BJP. Siapa yang nulis? Tidak boleh langsung. Oh dia ini. Ya udah, pakai ini aja nggak boleh. Nah, mata kuliah ini ada di mana? Di assembling, di bagian saya lupa mata kuliahnya apa. Ini bagian dari kajian mata kuliah tentang assembling. Maka assembling jangan sampai hanya memaparkan mengurutkan form, mengurutkan form, enggak. Kalau kita bicara coder, maka kriteria pendokumentan klinis itu menjadi wajib utama yang harus dipahami sebelum masuk ke aturan codingnya. Kemudiannya berikutnya, oke, okay, clinical coder pasti akan melakukan coding terhadap medical record yang telah ditulis oleh DPJP, dan jangan hanya melihat resume medisnya atau, resume medisnya atau discharge summary. Tapi lihat dulu perjalanan mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar di resume medis. Kenapa? Karena kalau resume medis sudah menggambarkan kondisi pasien, itu oke, okay. Tapi kalau hanya ditulisannya diagnostik aja, itu perlu kita konfirmasi lagi. Konfirmasi di mana? Di lembar-lembar dokumen rekam medis tadi, di formnya tadi. Baru ini kita coding dengan menggunakan ini. Hati-hati. Karena berarti kita harus belajar apa? Aturan coding. Coding nggak mungkin, saya aja nggak mungkin hafal. Yang penting paham aturan. Paham aturan morbiditinya, mortality-nya. Loh Pak, kenapa sekarang kok ada namanya manlak inasi bijis dan lain-lain? Apakah manlak inasi bijis ini hanya digunakan untuk pasien-pasien BPJS? Enggak. Namanya sebuah sebuah negara itu pasti membentuk atau menetapkan kode yang digunakan untuk menetapkan atau menyandi sebuah diagnostik. Ternyata di Indonesia masih menyepakati ini. ICD-10 dan ICD-9GM dan manlak ini. Manlak inasi bijis tahun 2021 nomor 26. Ini ada aturannya. Selain menggunakan ini. Ini sudah beberapa kali revisi. Pertama, nomor 27 tahun 2014. Kedua, nomor 76 tahun 2016. Yang ketiga, nomor 26 tahun 2021. Oke. Hati-hati juga saya akan sedikit memberikan disruption untuk coding dan ini wajib ditangkap oleh institusi pendidikan maupun fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit maupun FKTP bahwa di tahun 2022 itu akan ada terjadi disruption khususnya coding coding di Indonesia itu akan sedikit ada modifikasi. Ya, akan sedikit ada modifikasi. Karena setiap negara itu memiliki modifikasi ICD yang dikeluarkan oleh WHO sesuai dengan kondisi dari suatu negara tersebut. Nanti di Indonesia itu akan menggunakan kombinasi ICD 10 IM Indonesian modification. Kalau saya coba baca ternyata hampir mirip similar dengan ICD 10 CM. Kalau kita kan mengenal ICD CM itu pasti berhubungan dengan kode ICD prosedur dan terapeutik. Ternyata enggak. Kita buktikan. Oke. Okay. Bayangkan di sini ini yang akan muncul di ICD ini daftar ICD 10 dan 9 CM Ina Grouper Indonesian Modification. Ya, kita cek di sini. Saya coba bandingkan ICD 10 yang sudah kita jalankan tahun 2010 ya, tahun 2010. Makanya kalau Indonesia masih menetapkan tahun 2010, gunakan tahun 2010 dulu. Jangan 2016, 2018, 2019. Yang 2010 dulu. Ternyata Indonesia nggak pakai nih nanti tahun 2016, 2018. Ternyata pakai modif Indonesian Modification. Kita cek di sini. Di sini ada B83 yang membahas tentang ini. Yang lama itu hanya B83.14 karakter. Tapi yang baru akan ada lima karakter. Akan jauh lebih spesifik. Kita cek lagi. Di D18, di hemangioma. Di ICD-10 tahun 2010, itu D18.0 any site. Artinya any site kan berarti di beberapa site di organ tubuh kita. Yang terbaru itu juga akan mem... Pengaruhi dia akan menjadi lima karakter. Hemangioma intrakranial. Hati-hati di situ. Maka, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? ICD itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada dari masing-masing sebuah negara, walaupun kita mengadopsi ICD-10. Kita pasti ingat dulu waktu kita kuliah kita diajari namanya pengantar klasifikasi dan kodifikasi tentang family ICD. Kita harus tahu keluarga kita siapa. Jangan sampai kita paham ICD-10, tapi kita nggak tahu ibu bapak kita itu di mana. Itu yang ngeri amat buat saya. Oke. Kemudian, headache. Sakit kepala. Di tahun 2010, itu hanya ada di R51. Tapi nanti R51 ternyata dibedakan. Ada headache, ada facial pain. Ada nyeri di muka. Udah dibedakan, ada empat karakter yang lebih spesifik. Ini hanya karakter, tiga karakter udah spesifik. Ternyata di yang terbaru nanti ada empat karakter. R51.0 dan R51.1. Termasuk di ICD-9CM. Clinical modification, itu juga akan ada perubahan. Kalau dulu empat karakter nomorik empat karakter, sekarang ada lima karakter. Ternyata saya coba kilas balik lagi ke belakang slide saya. Saya, sering, saya pada saat ngajar itu selalu memberikan beberapa ICd10 dan ini, walaupun ah nggak apa-apa, yang penting ini paling spesifik. Kalau saya ditanya retinopati yang mana ya, kanan atau sinistra ya, yang apa ya, itu ternyata lebih spesifik di sini. Ternyata coba kita cek lagi di sini, oke okay lah, hampir sama. Similar, beti-beti, tergantung dari kebutuhan sebuah negara. Maka kita nggak akan mungkin bisa menghafal seluruh ICD, tapi kita harus memahami bagaimana cara penggunaan ICD. lanjut. Oke. Okay. Kita harus memahami ini. Tujuan dari penggunaan ICD itu apa? Pasti untuk pelayanan kepada pasien. Untuk research, untuk reimbursement, untuk data morbidity dan mortality. Jangan sampai sesuai dengan background saya tadi, satu pasien kode untuk peninis beda kode untuk ini beda, kode untuk ini beda, kode untuk ini beda. Kenapa? Karena rekam medis itu adalah sumber data yang pastinya akan digunakan oleh top manager atau siapapun untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai nanti, oh aku mau minta dokum, minta 10 penyakit terbanyak dari rekam medis satu bulan A, satu bulan Februari. Datanya beda dengan saya minta dengan sini. Terus saya bandingkan, wong pasienku lo mayoritas pasien BPJS. Aku minta di asuransi data 10 penyakit terbanyaknya ini. Minta di BBJ, di peka medis ini. Wow, ngeri amat seperti itu. Mudah banget nanti kita melakukan namanya audit. Audit coding. Yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kedua. Oke. Kemudian yang berikutnya, Oke, dalam ICD 10, maka ada tiga yang wajib kita pahami. Yang pertama, pahami dulu struktur dan prinsip dari klasifikasi dari ICD. Kalau kita tahu strukturnya, kayak tadi, dari tiga karakter menjadi empat karakter, lima karakter, itu adalah strukturnya. Struktur kode ICD-nya itu seperti apa. Kemudian di struktur ICD, itu juga kita belajar tentang volume, buku. Volume 1, volume 2, volume 3. Kalau kita bicara volume 1, pasti kita ada strukturnya. Ada chapter, ada blok, ada blok kata, sub -block kategori, ada kategori tiga karakter, ada kategori empat karakter, dan ada kategori lima karakter. Untuk tiga bab yang ada di ICD, sepuluh tahun 2010. Pak Tugo bukan ngomong yang nanti ada modifikasi. Tahun 2010. Itu ada tiga bab yang memiliki kode lima karakter. Ada bab muskuloskeletal, ada bab tentang injury poisoning and consequence external cause, dan yang terakhir ada bab tentang morbidity dan mortality. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana menggunakan ICD. Ini penting gampang secara SOP. Oh, menentukan ini, menentukan, tapi tidak semudah itu. Kemudian yang terakhir, itu adalah memahami rules, aturan, pedoman dari morbidity coding dan mortality coding. Oke. Kemudian yang berikutnya, oke. Kalau kita bicara volume 1, di dalam ICD 10 tahun 2010 tadi yang saya maka setiap awal bab di volume 1 itu selalu ada namanya inclusion term atau exclusion term. Kemudian ada kode dua kode ya yang untuk beberapa kondisi yang selalu dilupakan oleh teman-teman koder -teman itu adalah konvensi tanda baca yang digunakan di masing-masing tabular list atau chapter yang ada di volume 1. Dan yang terakhir, yang selalu diingat oleh teman-teman perekam medis itu hanya kode decer dan asterik. Itu kode ganda. Padahal banyak itu namanya kode ganda. Kenapa? Kalau kita paham itu tidak hanya dejer dan asterik, maka kita sangat butuh sebenarnya mata kuliah tersendiri tentang pengantar klasifikasi sebelum masuk ke klasifikasi-klasifikasi. Klasifikasi berikutnya. Kalau kita memahami secara komprehensif aturan klasifikasi, maka bab 1 sampai bab 2 itu bab 22 itu mengalir deras, gampang banget kalau kita udah paham aturan pengantar mau kita apa sih coding itu apapun penyakitnya, apapun kondisinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah volume 3. Kalau Pak Bungo ngajar itu biasanya mahasiswa itu selalu ah buka volume satu, wah oh, hebat banget kalau buka volume satu. Saya selalu buka volume tiga dulu, buka volume tiga dulu. Kenapa? Karena di volume tiga itu ada susunan indeks alfabetik yang terdiri dari tiga section, section one, section two, dan section three, arrangement of the alphabetical index. Kapan kita bisa menggunakan section 1, section 2 dan section 3. Kemudian yang perlu kita ingat di volume 3 itu juga ada strukturnya. Harus paham tentang apa struktur itu di sini. Harus ada namanya litem. Kalau kita bicara litem berarti kata kunci yang digunakan untuk menentukan sebuah kode diagnostik wajib dan paham tentang bahasa terminologi medis. Kenapa? DPJP di, di fasilitas kesehatan itu pasti menulis diagnostik itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kita harus bisa menerjemahkan ke language terminologi medis. Kemudian ada code number code number ini adalah kode yang ditemukan awal di volume 3. Kemudian ada convention-nya. Oh, ternyata ada aturan convention tanda baca selain di volume 1. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih cara melakukan pengkodingan dengan menggunakan ICD? A simple guide intended to assess the occlusion of the ICD. Yang pertama. Ini saya coba modifikasi. Saya coba modifikasi dari buku ICD, saya coba modifikasi. Yang pertama itu pasti baca dulu dokumen rekam medis. Baik, itu inpatient maupun outpatient. Kemudian, setelah dibaca, lakukan analisis terhadap dokumen rekam medis tersebut. Kemudian, yang ketiga, melakukan identifikasi dari tipe statement atau diagnostik yang akan kamu kode. Kemudian, rubahlah tipe statement dari bahasa Indonesia ke medical terminologi medis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cari lokasi litemnya itu di mana? Berarti di volume 3. Kemudian baca di volume 3 di bawah litem. Untuk menentukan apa? Untuk menemukan modifier-nya atau qualifiersnya atau identasinya. Di sini, read any term and close in parenthesis of other the item. Hati-hati di sini. Kalau kita hanya kurung gini, kalau di ICD, kurung itu memiliki arti yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Hanya kurung. Karena kalau dia mengurung supplementary word setelah litong, maka dia tidak akan mempengaruhi This modifier do not affect the code number. Tapi, jika dia ditemukan di bawah, identif under the litem, this modifier may affect the code number. Dia akan merubah kodenya tersebut. Hati-hati di sini. Makanya saya selalu menekankan kalau ngajar di RMIK itu. Aturan ICD, tanda kurung itu selalu dilupakan. Padahal tanda kurung itu sangat luar biasa. Kalau kita coba belajar matematika, kurung biasa sama kurung kurawa sama bridge dan lain-lain pasti berbeda artinya. Sama di ICD juga gitu. Inilah yang dimiliki oleh seorang coder dibandingkan oleh nakes lainnya tadi. Kemudian yang berikutnya baca dengan hati-hati jika kamu menemukan konvensi tanda baca berupa cross reference di indeks alfabetik. Cross reference itu terdiri dari dua, ada si dan si also. Gampang kalau kita ngomong lihat-lihat juga, padahal lupa nggak pernah dilihat padahal itu akan memberikan banyak informatif tentang perubahan-perubahan kode khususnya di C kalau C also itu akan memperkuat kode diagnostik yang kita temukan pertama. Kemudian yang berikutnya di dalam ICD 10 volume 3 kita pasti juga akan menemukan banyak kode di karakter keempatnya itu adalah point dash Artinya, das itu pada fourth position, pada karakter keempat, posisi karakter keempat, yang tidak ditemukan di volume 3, itu akan ditemukan di volume 1. Tidak sekedar bahwa, oh setelah buka IC di volume 3, wes pasti kodenya di volume satu sama. Belum tentu sama. Karena apa? Karena di masing-masing volume tadi memiliki convention tanda baca tadi. Yang terakhir, kita juga akan mengkonfirmasi ke volume 1. Di volume 1 yang tadi saya bilang baru menemukan kodenya ini, oh ada aturan yang enggak ya. Baru yang terakhir kita bisa menetapkan kode main and other condition atau Pak Bu bilang adalah ada principal diagnostik atau primary diagnostik, ada other condition atau complication diagnostik atau comorbid diagnostik yang relevan dengan admission. Baru kita bisa menetapkan itu. Tidak hanya sekedar oh, max 11 saja gampang urutannya, tidak itu. Kasus. Pak Buba punya kasus. Mat, waktu saya masih ada berapa pun, Indi? Kurang tiga menit lagi, Kurang Pak. oke okay. Kasus. Pak Buba punya kasus ini. Pasien laki-laki usia 72 tahun datang ke rumah sakit kelas B untuk berobat. Anamnesis dokter dilaku, didapatkan keluhan sesak batuk, nyeri ulu hati, mual, tekanan darahnya 170 per 90 mmHg, GFR-nya 48 mm, dokter menulis diagnosis gagal jantung kongestif, edema paru, kronik renal failure dan darah tinggi serta anemia. Pasien dilakukan juga transfusi darah. Pasti ini punya kode semua. Kita ngomongkan nyeri, ada kodenya. Kita ngomongkan betuk, ada kodenya. Kita ngomongkan gagal jantung kongestif, ada kodenya. Ini pasti berhubungan dengan kode R. Tapi kita rule seleksi langsung pakai rule MB3. Makanya tadi di awal, rules, principal rules, morbidity, and mortality. Gagal jantung kongestif, ada kodenya sendiri. Edem paru ada kodenya sendiri. Kronik renal failure ada kodenya sendiri. Darah tinggi ada kodenya sendiri. Anemi ada kodenya sendiri. Jika ini dilakukan pengkodingan semua, pasti salah. Di sini ada aturan. Gagal jantung, edem paru, renal failure, darah tinggi, itu kod kombinasi atau combination kod. Kodenya hanya satu dan yang kedua adalah anemia. Ini saya beri simulasi. Jangan melihat tarifnya dulu. Kalau kita hanya melihat tarif besar kecil, nanti kita kena audit. Oh, ini salah audit coding. Nanti bisa audit klinis dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, semua ada kode kan? I50 padahal gampang. Makanya kita harus tahu dulu dari sini, dari kasus ini harus tahu dulu. Litem yang mau kita gunakan itu apa untuk menentukan lima diagnostik ini. Pasti kita bicara tentang filer. Nanti dari filer cari modifier, modifier, modifier ketemu satu coding yaitu I13.0 sama anemia. Tapi sebelum ke sini harus dibuktikan juga secara apa? Secara penunjang medisnya ya apa dan lain-lain yang Pak Puguh ngomong tentang clinical documentation improvement tadi. Kemudian yang berikutnya ada case 2. Pasien laki-laki berumur 26 tahun, rawat inap dengan patah tulang tibia sinistra dan femur distra. Pasien dilakukan tindakan pemotongan tulang dan pasang gips. Hati-hati ya. Pemotongan tulang dan pasang gips dengan reduksi pada femur dan pasang internal plate pada tibia. Baca soalnya ada, ini biasanya ini terjadi di rumah sakit. Gimana kalau terjadi dua fraktur, kodenya seperti apa? Oke, kalau di kode ini pasti salah. Ya, hati-hati, ini pasti salah. Kurang Kenapa? Karena kalau kodenya berhubungan dengan fraktur dua lokasi, maka harus ada kode T. Ini aja salah. Tapi ini betul. Kalau yang di sini, ini betul, tapi di sini salah. Di sini ada ostektomi. Kenapa ostektomi nggak boleh dikoding, Pak? Nggak boleh. Karena di situ ada aturan omit coach atau approach operatif, operatif approach. Berarti ada tindakan yang jauh lebih spesifik. Nah, itu ya. Kita lanjut lagi. Mohon maaf, sudah habis. Ya, satu lagi penutup bahwa sebagai seorang koder, itu wajib memahami aturan ICD dan pedoman inasi wijis merupakan sebuah tools yang penting dalam penentuan kualitas kode ICD 10 dan 9 CM yang kedua, dokumentasi klinis menentukan ketepatan kode diagnostik. Yang ketiga, inasi bijis merupakan instrumen implementasi pembayaran case based payment atau cashmic. Yang keempat, ICD 10, ICD 9 CM dan manlak inasi bijis merupakan dasar coding dalam inasi bijis maupun coding di dalam rekam medis. Dan jangan lupa akan terjadi disruption penggunaan kode ICD-10 yang akan dilakukan di Indonesia dan akan dilakukan uji coba tentang ICD-10 Indonesia Modification sehingga institusi pendidikan wajib mengikuti hal tersebut. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maturnum, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Pukuh atas materi yang diberikan kepada kita untuk webinar saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, penjelasan materi kedua yaitu audit coding dalam menunjang implementasi ketepatan klaim yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Rosarini, AMDPK SHMH. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan tentunya salam sehat serta bahagia. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugerahnya, sehingga kita masih dipertemukan di penghujung tahun 2021. Saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Setia Malang, Bapak Insinyur Ali Hanafiah MM, dan uh, sahabat saya yang tercinta, Ibu Kaprodi D3RMIK, Ibu Suhartina SEMM, seluruh Bapak Ibu dosen dan uh, civitas Akademik ya Setia Malang, dan tentunya yang Ibu banggakan adalah anak-anakku semua, serta para peserta webinar yang berbahagia. Uh, belum terlambat bila Ibu menyampaikan juga selamat Natal bagi yang Semoga berkat Allah menyertai kita semua. Menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ugo mengenai bagaimanakah kita seharusnya sebagai PMIK melakukan kodifikasi maupun klasifikasi. Berbicara tentang coding itu hal yang selalu menarik bagi saya karena mengkoding itu tidak statis namun dinamis. Tadi sempat disampaikan bahwa nanti hati-hati di tahun 2022 bahwa kita harus bersiap-siap dengan adanya modifikasi for Indonesia gitu ya. Tetapi bagi mahasiswa ini tentunya adalah suatu dalam tanda kutip ekstra belajar. Ya, jangan pernah jemu-jemu belajar kuliah waktu ibu dulu memulai mengkoding kita masih menggunakan ICD 9 bukan ICD 9CM ICD 9 lalu berubah menjadi ICD 10 yang tahun 1992 berubah tetapi Indonesia mengimplementasikannya di tahun 1998 pengalaman saja juga bahwa tidak semua menggunakan ICD 10 pada saat itu ini terbukti pada saat ibu melakukan diminta untuk oleh Kementerian Kesehatan membimbing teman-teman Puskesmas untuk sosialisasi karena persiapan eh, JKN masih banyak Puskesmas yang menggunakan bukan ICD 10, bahkan masih pada DTD yang menggunakan ICD 9. Tadi contoh-contoh yang luar biasa bagus disampaikan oleh Pak Ugu juga menyampaikan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang PMIK dalam mengkoding, tetapi juga apa yang disampaikan beliau adalah tahapan kita memeriksa. Apakah benar kode yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan atau kaedah coding menggunakan aturan yang kita punya di buku ICD-2? Apakah juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh JKN ya dalam hal ini kita yang paket aturan terbaru pada PMK 26 tahun 2021. Tetapi ketika saya cermati sebetulnya PMK 26 tahun 2021 ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga tadi saya setuju harusnya kalau kita melakukan kodifikasi klasifikasi untuk berbagai keperluan, itu tidak ada bedanya. Apakah ini untuk penjaminan biaya, ataukah ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, maupun yang lain? Itu harus sama. Tetapi kenyataannya, beberapa rumah sakit di mana saya pernah berkunjung atau berkonsultasi, mereka berkonsultasi. Ini selalu memberikan perbedaan. Oh, itu kan kodingnya untuk JKN, kalau saya kodingnya untuk yang ini. Nah, ini menyedihkan ya, tentunya menyedihkan bagi kita yang uh, tiap hari berkecimpung di dalam uh, dunia pengkodingan. Mohon izin untuk saya siapkan. Oke, okay. mohon uh, konfirmasi apakah layar sudah terlihat? Sudah, Ibu. Iya itu tadi saya tidak memperkenalkan ya eh, uh, saya kira teman-teman serta anak-anak sudah kenal dengan siapa saya karena saya juga terima kasih seringkali eh, uh, apa ya menampakkan wajah di Setia Malang begitu maupun di anak-anakku yang saat ini di semester akhir begitu ya semester akhir-akhir ini uh, saya ikut untuk menemani mereka belajar gitu. Nah, Mengapa coding ini penting? Mohon izin, saya lupa sampaikan untuk. Apakah eh, layarnya berubah? Atau masih, masih tetap? Masih tetap. Yang di share screen yang slide show, Ibu. Ya. Yeah. Oke, okay, sudah. Sudah ya, oke. Okay. Seringkali mendapatkan curhat, ibu mendapatkan curhat bahwa seorang PMIK yang bekerja itu mengeluhkan bahwa e, mereka tidak ada atau tidak berada di dalam kompetensinya sebagai seorang koder. Juga kita tidak menutup mata bahwa dengan banyaknya satu organisasi yang meng, apa ya, boleh dikatakan mengklaim bahwa koder ini bukan seorang PMIK saja, tetapi siapa saja boleh menjadi seorang koder. Saya setuju, karena tidak ada satu keharusan bahwa koder harus seorang PMIK. Tapi koder itu melakukan suatu pekerjaan untuk mengkoding, dan ketika itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan lebih baik, why not? Dokter pun di dalam PMK dalam undang-undang pradoknya juga tidak ada larangan. Artinya bahwa secara hukum kalau itu tidak dilarangkan maka tidak ada sanksi ya. Namun mengapa ini menjadi suatu landasan dari kita berpikir mengenai coding. Berpikirnya adalah mengapa sampai coding ini tidak diberikan kepada seorang PMIK? Bagaimanakah kita mengasah kemampuan coding kita? Tadi disampaikan juga bahwa ketika kita mengenal coding, itu benar-benar kita paham seperti apa harusnya melakukan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan audit kalau tidak paham? Bagaimana kita bisa mengatakan diri kita kompeten kalau tidak paham caranya? Nah, sehingga uh, kita berbicara tentang kualitas coding pada hari ini, kompetensi kode sendiri, dan audit coding, ya. seperti kita tahu bahwa nilai rekam medis ini salah satunya saat ini yang menjadi underlying-nya ada pada finansial. Justru pada saat beberapa yang, tahun yang lalu itu masih pada riset, masih pada edukasi, tetapi sekarang sudah bergeser pada finansial. Sangat setuju bahwa mengaudit coding itu tidak hanya mengaudit apa yang jadi tugas kita tetapi dengan mengaudit keseluruhan atau kita juga harus memahami tentang clinical document improvement. Kita tahu bahwa kualitas coding itu ditentukan bagaimana pencatatan. Beberapa saat yang lalu kami sedang ada dalam diskusi di salah satu rumah sakit bahwa satu kesimpulan akhirnya direksinya mengatakan ini yang kami benahi adalah pengisiannya, sebagai seorang kode, kita bisa memberikan masukan-masukan melalui ilmu yang kita dapat. Ya. Tadi kalau Pak Pogo sudah mendapatkan definisi coding melalui Ahima dan lain-lain, kita ibu uh, ibu hanya memberikan definisi coding itu dari Dijanian Med saja. Penetapan kode menggunakan huruf dan angka atau kombinasi yang me mewakili komponen data. Ya. Kemudian data tersebut harus menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset. Kita lihat tahun 2006, jauh dari 2014 dimulainya kita JKN. Tetapi manajemen di sini ini sudah mencakup semuanya. Kalau kita berbicara manajemen, artinya kita berbicara secara komprehensif, ya, termasuk dari sisi finansial. Permasalahan saat ini adalah siapa sih koder? Tadi sudah saya sampaikan, apakah selalu PMIK? bagaimana koder yang kompeten, bagaimana di era JKN ini kita memotrek hasil koder kita. Dalam satu kredensial, gitu, saya kebetulan ikut dalam satu pelatihan kredensial bersama Pak Bugu juga yang waktu itu, pada kredensial salah satu komponen yang dinilai adalah tentang kemampuan klasifikasi dan kodifikasi. Saya hanya memberikan satu soal. Ketika ada satu case, hidroneprosis, yang disebabkan karena adanya batu ginjal, kira-kira kodingnya -kira berapa? Tolong di Anda cari kodingnya. Dia bolak-balik, bolak-balik buku begitu ya. Bu, mohon maaf itu tidak ada kodenya oh, gitu. Kok bisa nggak ada kodenya itu gimana ceritanya dalam hati gitu? Itu kasus yang harusnya ada kodenya. Iya bu, kasus itu tidak pernah ada di rumah sakit kami, makanya kami tidak, tidak bisa mengkodingnya. Bagaimanakah kemampuan seorang coder kalau ibu mengatakan hidronefrosis karena adanya batu ginjal. Batu ginjal itu apa, Bu? Tadi disampaikan juga oleh Pak buku terminologi medis. Makanya saya sering sedih ketika ada penelitian mengatakan bahwa ketepatan penulisan diagnosis sesuai dengan ICD 10 itu menentukan kualitas coding. Saya katakan enggak tergantung kemampuan kita menterjemahkan apa yang dituliskan dokter. Kalau dokter menuliskan, misalkan zamannya ibu dulu mengkoding, ada istilah koh, penyakitnya koh, sama dengan TBC, itu kemampuan kita untuk menterjemahkan itu terminologi medis. Kita tahu belajar ICD yang awal-awal di semester 1, kita belajar sejarahnya, kita belajar terminologi bahwa serapan dari terminologi itu dari kata apa saja. Ada Yunani, kemudian ada Latin, ada bahasa Inggris, mulai dari tanaman, tumbuhan, atau binatang itu bisa menjadikan suatu penyakit. Cancer itu dari kepiting, nah itu kan serapan-serapan. Itu kita juga harus pahami. Jadi penguasaan materi itu penting. Peluang, ancaman ini sama kalau kita tidak mampu untuk mengapa ya menampilkan kemampuan kita ya tentunya ini akan jadi masalah. Tadi disampaikan bahwa kita itu areanya pada ini menterjemahkan deskripsi penyakit menjadi kode ICD. Ya, lalu ada inputan. Kita melihat di sini ada nama jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Ini pun juga harus menjadikan materi atau material untuk melakukan audit. Melakukan audit itu, selain kita juga melihat aturan-aturan pengkoding, kita lihat jenis kelaminnya, laki atau perempuan, umurnya berapa, karena usia mempengaruhi juga coding tidak hanya sekedar eh, apa melihat deskripsi penyakitnya, tetapi ini juga kita lihat. Kita tahu bahwa setiap exclude includes di dalamnya pasti ada kecuali perinatal, kecuali maternitas ya, obstetrik ginekolog itu masuk, ada beberapa kecuali infeksi, hampir semua rata-rata sama, kecuali penyakit yang disebabkan infeksi kongenital, perinatal, obstetri, cedera itu selalu menjadi exclude. Coba deh dibuka di ICD 10-nya. Nah, termasuk salah satunya ini. Kita bisa lihat. Nah, ketika seorang coder mendeskripsikan dengan melihat data sosial yang menunjang demografinya pasien, ini menjadi material untuk mengkoding. Baru menggruperkan tadi sempat disampaikan bahwa jangan cetak-ceklik-ceklak-ceklik mana yang paling tinggi nilainya yaitu yang dikodingan itu tidak memenuhi konsep coding sebenarnya saya yakin pada ina, pada teman-teman di uh, BPJS pun juga akan melihat bahwa uh, hal ini bukan sesuatu hal yang dibenarkan ya uh, oke okay. kemudian kita tahu bahwa produk diagnosa ini ya produknya dokter ini dengan produk seorang koder ini sekarang menjadi satu rupiah sehingga banyak dilematis di sini seorang koder yang terlalu melihat pada resume saja tanpa ngecek ke dalamnya ini bisa ber berpotensi kerugian nanti ada ilustrasi yang saya lakukan sendiri bagaimana kebetulan saja di rumah sakit itu saya adalah ketua tim anti fraud ya bagaimana ketika menetapkan sebelum dikirim ke BPJS itu saya harus melakukan koreksi memang tidak semua tetapi ada beberapa kasus yang harus diklaimkan yang saya harus koreksi nah di situ banyak sekali hal-hal yang karena koder itu cuma melihat pakai kacamata kuda istilah saya kacamata kuda ya tidak melihat dokumen dokumentasi dari rekam medisnya maka ya yang terjadi potensi kerugian itu. Nih, saya kira ini adalah peranan bagaimana diagnosa itu ditulis lengkap. Ya, kemudian ini menjadi peranan dokter dan koder. Apakah yang lainnya tidak? Yang lainnya juga berperan. Salah satunya adalah teman-teman di perawat. Bagaimana coding itu dipengaruhi dengan anamnesa juga kalau anamnesa enggak lengkap, kita bisa saja salah melakukan. Kita juga tahu bahwa penjaminan biaya tidak hanya pada BPJS kesehatan, tetapi BPJS ketenaga kerjaan. Belum lagi ada yang namanya jasa raharja. Ini penjaminannya beda-beda. Kalau itu kecelakaan kerja, tentunya BPJS Kesehatan akan melepas itu ke BPJS ketenaga kerjaan. Nah, ini didapatnya dari mana? Sama-sama jatuh nih misalkan di sirkuit. Ini BPJS kesehatan atau BPJS ketenaga kerjaan? Kalau toh misalkan si siapa Valentino Rossi nih jalan nabrak tiang listrik. Misalkan lagi jalan di depannya kampus setia itu karena ada cewek cantik mahasiswa setia lewat ketabrak. Ini masuknya ke Jasa Raharja. Tapi kalau dia tabrakannya itu di sirkuitnya Mandalika misalkan, ya tentunya itu karena dia sport lagi melakukan profesinya berbeda. Dan ini diperolehnya dari mana? Kelengkapan. Improvement dokumentasi tadi yang disampaikan Pak Ugo tadi ya. Kemungkinan koding kalau tulisannya salah, jadi kemampuan untuk bisa menerjemahkan tulisan, hasil kodingnya jelas salah. Kita bacanya udah salah kok tulisannya benar, kalau hasilnya salah, ya informasinya salah. Walaupun dokternya nulisnya udah benar, tapi kita salah mengkodingnya, ya akan salah. Tulisan benar, hasil kodingnya benar, informasinya bisa benar, masih mungkin, belum belum tentu iya. Tulisan benar, lengkap, hasil koding benar dan lengkap, penunjangnya benar dan lengkap, ini informasinya benar dan tepat. Jadi, yang diharapkan tidak hanya sekedar kita bisa mengkoding, tetapi kita dalam audit itu bisa melihat ini tepat, lengkap, dan benar. Itu yang paling penting dalam audit: implementasi di dalam pemberian coding di era-era JKN era ini tidak begitu saja. Oh, yang di -coding sudah benar kok, tidak? Mereka akan ngecek ada penunjangnya enggak? Ditetapkan diagnosa yang ini penunjangnya mana? Kalau kita aku dicek dulu. Oke. Oke ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan. Jadi kontennya adalah diagnosa. Bagaimana sih sebetulnya diagnosa itu kita paham diagnosa utama atau main condition itu yang seperti apa. Hati-hati dengan kata-kata komplikasi. Jangan keliru menaruh. Beberapa saat yang lalu, saya pernah diskusi ya dengan Dokter Joti bahwa dok ini perlu diberikan kolom komplikasi waktu desain formulir kami berdiskusi dengan teman-teman kars dok ini perlu nggak ditambahkan kolom komplikasi Dokter Joti berpendapat hati-hati dengan komplikasi Komplikasi itu hanya didapat selama perawatan. Misal plebitis, dekubitus dan lain-lain dan ini hati-hati dengan memberikan komplikasi ini artinya bisa saja menjerat leher kita sendiri. Sehingga memberikan kapan itu ditegakkan diagnosa utama, sekunder maupun komplikasi itu benar-benar harus tepat. Bagaimana dapat melakukan itu? Ya tentunya kita dengan banyak belajar, banyak melatih diri. Banyak-banyak melatih diri. Kalau saya bertanya kepada anak-anak begitu, pelajaran apa sih yang paling susah? Pasti mereka kur satu suara, ya. Coding, Bu. Apa yang menyulitkan? Kalau kita sejak awal itu sudah pahami aturan-aturannya coding itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita banyak tahu penyakit. Dengan coding, kita malah tahu persis. Kadang-kadang malah dokternya yang "kamu kok tahu aja ya?" ini berbeda, loh, dok. Ditegakkan, kita bisa bertengkar atau membenarkan, atau kita bisa saja melakukan apa ya, melakukan penyelamatan terhadap kerugian atau potensi kerugian dari fase ke yang di tempat kita bekerja. Diagnosa utama ditentukan oleh bagaimana mulai dari akhir perawatan. Tetapi hati-hati dengan ini. Seringkali saya melihat penetapan diagnosis utama ini penulisannya malah pos. karena sudah postpartum. Padahal postpartum ini mempunyai apa pengertian bahwa dirawatnya setelah melahirkan berbeda pasien dengan partus ditulisnya postpartum kita harus ngikutin kalau kita ngomong postpartum saja apakah orang ini melahirkan di rumah lalu dirawat di rumah sakit itu postpartum kodenya kode Z bukan kode O nah, ini hati-hati juga walaupun ini ada tulisan ini tetapi kita harus lihat diagnosis utama memiliki tanggung jawab utama untuk pasien menerima segala tindakan. Pada audit, pada audit ini yang yang diperhatikan. ditegakkannya diagnosis utama, dilihat sumber daya yang paling banyak dan apakah seluruh sumber daya ini apa namanya? mengarah kepada penegakan diagnosis tersebut termasuk obat-obatan. Kita melihat sama tadi pada dijelaskan oleh Pak Pugo, hati-hati juga dengan komorbidnya. Kalau itu tidak ada relevansinya dengan main condition, pasti akan ditolak. Sehingga bisa dibuktikan dari mana. Apakah menggunakan research dalam perawatannya? Apakah menggunakan obat-obatan dan segala macam penunjang? Kalau itu memang iya, itu kita bisa bertahan dengan apa yang kita sampaikan. Loh, tetap itu komorbid kok. Jadi bukan asal-asalan kita menetapkan. Ya, jadi benar-benar memahami ini. Mengaudit itu benar-benar kita melihat satu persatu lebih detail. Kalau tadi Pak Bugo banyak memberikan cara-cara mengkoding dengan benar dan tepat, maka audit pun menggunakan instrumen yang sama untuk bisa melakukan koreksi. Sudah benar dan sudah tepatkah koder itu mengimplementasikan aturan itu melihatnya artinya bahwa standarnya atau pedomannya adalah pedoman yang sama apakah dengan uh, peraturan men, uh, permenkes 2621 apakah dengan buku ic di volume 2, ya atau dengan hal-hal uh, yang lain kita yang misalkan bisa lakukan bagaimana caranya melakukan audit oke okay. ya Pastikan seluruh dokumen telah dilengkapi oleh semua pemberi layanan yang terlibat dalam perawatan pasien supaya kita tidak dianggap itu fraud. Kalau saya mengajar hukum begitu, ini banyak kejadian karena nggak ada data, nggak ada bukti. Kita tahu bahwa dalam penegakan atau di dalam melaksanakan audit itu kita melihat bukti bukan janji ya, melihat bukti benar enggak ini diberikan, benar enggak ini ke arah sana. Analisis lembar-lembarnya, seluruh dokumen dilengkapi, kemudian analisis lembar-lembarnya, bagaimana ketika kita ngomong pasien malnutrisi, padahal tidak dilakukan pengkajian oleh detisennya. Ya kita ngomong itu hoax gitu ya, katanya orang hoax atau hoax. Enggak ada skala nilai gizi yang ada Padahal itu penting untuk bisa mengatakan. Bagaimana kita bisa mengatakan itu anemi kalau tidak ada hasil pemeriksaan yang mengatakan bahwa anemi itu HB-nya harus di bawahnya 8. Walaupun dokternya menulis anemi, ya saya yakin BPJS akan mempertanyakan anemi dari mana, penunjangnya nggak ada. Oh, KU-nya, ya itu hal yang sulit dan BPJS tidak mau tahu kalau kamu menegakkan anemia ya paling tidak itu ada tuh pemeriksaannya ya nah, jadi itu perlu apa hubungannya penegakan diagnosa A dengan penunjangnya itu yang harus dipahami oleh seorang koder atau seorang perka medis yang melakukan audit walaupun kita memang tidak melakukan audit itu sendiri audit tidak dilakukan sendirian bersama-sama dengan tim di situ ada teman-teman medis, ada teman-teman perawat, ada farmasi untuk melihat kesesuaian obat-obatan, juga ada tim dari administrasi, dan tentunya rekam medis untuk penegakan kodenya sendiri. Sesuai dengan kompetensi kita, bahwa kita diharapkan mempunyai keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, dan prosedur klinis. Jadi tidak berlebihan apa yang disampaikan Pak Buku tadi bahwa di dalam mengkoding kita harus paham bagaimana kita juga um, belajar tentang family ICD ya dalam sejarah bahwa coding tidak hanya itu saja ada ICF, ICIDH, ada ICDO, ICDNA, ICD pediatrik, mental behavior, ICPC dan lain-lain di situ malah pusing kalau saya lagi ngajarin tentang ICF. Bu, kodenya banyak banget ya. Iya. Kita mau kemana? Kalau kita misalkan visi misinya mau menginternasionalkan diri, ya kita harus paham semua klasifikasi family ini tadi. Saya kira di Amerika ya akan berbeda dengan di Indonesia. Ya di Amerika orang menjadi seorang uh, clinical document improvement itu enggak perlu masuk kerja, saya punya teman salah satu dokter bedah di sana waktu saya tanya tentang rekam medis mereka bisa bekerja dari rumah WFH banget mereka kirimkan semua file dan kita bener-bener melihat -bener dokumentasi mereka sudah rekam medis elektronik dan kitalah yang menentukan oh ini codingnya ini penjaminannya seperti ini bayarannya gede itu di sana ya paling tidak kita sudah punya gambaran itu melakukan audit bener-bener melakukan audit karena melakukan audit itu sebenarnya clinical document improvement, meningkatkan kualitas. Mana yang kurang, dia negur dokternya. Dan dokternya saya ngomong, kalau Anda ditegur oleh seorang uh, uh, clinical document improvement-nya itu, seorang CDI-nya itu, Anda marah tidak? Oh tidak, mereka benar-benar membantu kita sebetulnya, untuk kita juga mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan. Nah itu loh, harapannya kita tuh melakukan auditnya itu ke sana entah ini kapan tercapai tetapi tidak ada yang mustahil ya ketika kita mau melakukan ini ini soal apa ininya saja lalu permasalahan implementasinya ini karena adanya perubahan fee for service dan menjadi prospective payment tadi yang sudah dijelaskan nah ini yang paling penting pengelolaan mutu rekam medisnya sendiri bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas kalau kuantitas saya kira sih tidak, tapi kualitas coding itu dibutuhkan kualitas. Ya. Nih persiapan-persiapannya sampai meminimalkan dispute coding. Ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Nah, tadi sudah dicontohkan. Ini loh area kita tuh ada di sini. Dengan tepat kita memasukkan yang akhirnya nanti kalau hasil groupernya itu tampil adalah hasil grouper yang sesuai. Saya bukan mengatakan yang tinggi tetapi yang sesuai dengan kondisi. Karena itulah tugas seorang audit itu bukan untuk menaikkan klaimnya. Saya yakin Pak Bukuh pun sepakat. Seorang tugas dari koder dalam BPJS atau dengan Kesmik ini bukan untuk menaikkan tarif, tapi memberikan coding untuk klaim yang tepat saya pun juga tidak ngomong ini jangan taruh sini ini bisa nanti akan menjadi jebakan Batman klaimmu pasti akan dikembalikan jadi kita yang tepat jadi bukan untuk naik naikkan gitu kalau ini enggak cocok ini nggak cocok dok kenapa karena seluruh sumber dayanya ini bisa enggak bu sejak awal itu sumber dayanya dibuat seolah-olah saya katakan yang kita hadapi ini pasien. Ketika kita mencatat sudah dengan pokok pikiran itu ya saya yakin pasiennya nggak sembuh. Salah karena bukan itu goal dari pelayanan kepada pasien itu adalah keselamatan pasien. Tidak bukan untuk klaim yang tinggi. Ya. Jadi sumber dari data rekam medis yang dipakai sebagai audit itu mulai dari data demografi tadi ada umur, kemudian ada eh, apa? eh jenis kelamin. Ada resume medis, walaupun resume medis ini kalau saya lihat tidak mencerminkan seluruh aspek pelayanan, laporan operasi, penunjangnya, catatan perkembangan pasien, terapi dan hampir semua itu bisa dipakai sebagai acuan untuk melakukan audit ya faktornya tentunya dari dokter itu sendiri koder dokumentasi ada kebijakan rumah sakit yang mempengaruhi juga peraturan perundang-undangan beberapa masalah ini karena ada tulisan yang tidak terbaca klasik ya diagnosenya tidak ada ya diagnosis utama tidak ada beberapa audit yang saya lakukan dokter tuh nulis neuro TAA ini tidak cocok. Kita baca buku acuannya. Dalam penegakan diagnosa, apa penegakan ya, penegakan diagnosa itu tidak ada yang tidak ada orang masuk itu tidak ada apa-apa. Saya kembalikan ke dokter, "Dok, ini neuronya TAA maksudnya." Iyalah, sudah saya periksa ABCD enggak ada. Maka saya memberikan kalau dokter tidak bisa menegakkan diagnosanya, masuk rumah sakit itu dulu observasi tentang apa? suspeknya atau apa itu yang dituliskan. Itu pun ada acuannya. Istilah simbol yang tidak standar, informasi modal dan sarana kurang lengkap. Tadi banyak bahasa-bahasa Inggris yang disampaikan gitu. Minimal kalian yang ngerti dong. Di ICD itu pakai bahasanya memang bukan bahasa Indonesia, memang ada terjemahan ya terjemahan beberapa yang kita sudah banyak yang punya terjemahan itu tetapi kita paham kita bisa tidak sama saya punya terjemahan buku ICD 2 volume 2 dalam bahasa Indonesia tapi kadang-kadang saya bingung bacanya malahan justru begitu kita ngomong bahasa Inggrisnya yang kita baca oh maksudnya seperti ini ada sekarang ini bukan hal yang susah ketika kita nggak ngerti ini penyakit apa sindrom-sindrom itu banyak. Tidak semua sindrom itu ada di ICD. Misalkan saja ada istilah bambu spine. Enggak ada bambu spine itu di ICD. Tapi kita ngerti kalau dokternya menuliskan bambu spine. Bu, enggak ada, Bu. Itu, Bu, kondisi itu di ICD. Kita bisa sekarang ini googling itu gampang, Nak. Apa sih bambu spine? Itu ankylosing spondylitis spondilosis. Kodingnya ada di situ. Jadi memang harus kita menyamakan. Bukan dokternya yang menuliskan ini. Ini kondisi. kondisi. Ya, jadi itu yang harus dilihat pada saat kita melakukan. Ya. Jadi pastikan rekam medis kita ini bermutu melalui monitoring evaluasi. Dan pastikan tidak adanya fraud. Itu tugas dari seorang auditor untuk coding. Pastikan berkas rekam medis bermutu, dan pastikan tidak adanya fraud. Tugas utamanya ada di dua ini, sebetulnya. Dengan cara apa kita memastikan berkas kita bermutu? Satu, kelengkapan tidak sekedar lengkap, tapi benar-benar berkualitas. Isi itu dengan ditunjang bahwa seluruh sumber daya memang dialokasikan ke diagnosis yang ditunjuk. Yang kedua, bahwa apapun yang dilakukan itu bukan untuk menaikkan tarif, tetapi untuk memastikan ketepatan coding kita. Jadi itu yang menjadi fokus ya. Fraud di masa kini ini banyak, saya tidak lagi membicarakan tentang fraudnya, tetapi bisa saja untuk layanan yang tidak diberikan. Melakukan layanan medis yang tidak perlu Tahap pemeriksaan ini aja, biar rada tinggi. Itu nggak penting. Mengubah formulir green dibuat ganda, ada upcoding dan lain-lain. Ini saya kira sering kali kita dengar, ya. Lalu ada penyebab ini, saya ambil ya dari materi yang disampaikan oleh BPJS. Saya tertarik dengan ini, gaji kecil, dan ini yang membuat saya sama sekali agak meradang, ya kok gaji kecil ya? Betulnya gaji kecil bukan bukan masalah. Kita melakukan fraud dan ini harusnya tidak perlu ada. Ya. Gitu. Memang perbedaan inasi bijis dengan tarif fee for service itu berbeda. Kalau dulu dengan eh, apa ya? Eh, askes itu setelah in health. In -health ini fee for service. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang ditegakkan, apapun yang dituliskan, semua ditanggung oleh uh, waktu itu masih jam sostek ya, dengan program in health-nya kita ditanggung semua, tidak seperti sekarang. Jadi, orang akan milih-milih, milih-milih sih, ini ditanggung enggak, ini uh, itu terlalu otomatis, itu bukan hal yang mudah. Saya yakin, bukan hal yang mudah ya, ketidaktahuan bahwa itu fraud. Kalau kita disuruh oleh pimpinan, ini dirubah menjadi ini atau dokter. Kadang-kadang kita bingung, kok dokternya nyuruh ini. Ketidaktahuan. Oleh sebab itu, ketidaktahuan ini harus dijawab dengan kita paham. Isi dari rekam medis. Tidak ada kontrol internal. Ini maksudnya tidak ada audit sebelumnya. Ini tadi sudah disampaikan, ini peraturan untuk kecurangannya, saya kira saya lewati saja. Nah ini untuk kode etik koder sendiri, kita tidak boleh menerima pekerjaan yang menyimpang oleh siapapun. Oleh siapapun. Audit itu tidak ditujukan untuk membenarkan, tetapi menghindari pekerjaan yang menyimpang. Ya, ini adalah standar etik koder. Saya kira saya tidak usah menjabarkan me satu persatu sehingga apa untuk meningkatkan kualitas coding kita perlu belajar melatih diri kita ada pengalaman yang kita harus jalani kebijakan prosedur coding tadi banyak disampaikan oleh pak bego dengan baik kompetensi kita naikkan jangan gitu gitu aja saya sedih ketika ketemu dengan seseorang yang sudah belajar banyak bertahun-tahun ya bekerja di rumah sakit ketika saya minta untuk melatih coding, dia ngomong, aduh bu, saya jangan dikasih coding, aku soalnya di rumah sakit itu tidak pernah coding. Aduh bu, itu mulai saya kuliah, itu menjadi kelemahan saya. Bahkan kemarin saya merekrut pegawai baru, saya berikan coding, dia ngomong, mohon maaf ya bu, ini menjadi kelemahan saya waktu kuliah. Saya ya speechless. Nah, ini menjadi core kita kok menjadi sekarang aduh bu, aduh bu, aduh bu. Ini mudah-mudahan tidak dilakukan oleh anak-anakku di Setia Malang Nah, ini, audit coding memahami menentukan coding dengan tepat menghindari kesalahan coding. Mengaudit adalah mengevaluasi bukti temuan atas transaksi maupun informasi. Apakah sudah sesuai? Apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Mengevaluasi bukti untuk menegakkan coding tersebut, untuk mencari ketidaksesuaian maupun yang sesuai, ya. mengidentifikasi potensi kerugian, mengendalikan klaim, ada tanggung jawab, ada kompensasi pekerjaannya sendiri, dan ini ada pendanaan kerugian dan pembiayaan risiko. Ini yang kita identifikasi. Ya. Ini audit coding. Itu menurut saya tidak dilakukan pada saat ini, tidak tetapi lakukan pada saat ini. Dokumen klaim dan coding grouping ini sudah dilakukan audit dulu, itu di awal, bukan di sini. Ini oleh BPJS, oleh BPJS tetapi audit coding itu lakukanlah di faskes itu pada saat ini, melihat dokumen klaimnya, resume medisnya, billingnya, bukti layanan sebelum dimasukkan. Ini tugasnya itu ada di sini, audit coding. Tidak di sini yang setelah dilakukan ini. Kalau sudah dilakukan ini, ya kita pastinya ini akan penelitian fraud. Sebelum dilakukan penelitian fraud oleh verifikator, maka lakukanlah itu di sini. Ini yang menjadi poin penting keberhasilannya adalah bagaimana kita dapat menginformasikan kuantitas, kualitas, efektivitas, efisiensi dan semuanya itu. Jadi paparan kualitas informasi diagnosis ini kita memang dapat menginformasikan memang kuantitas berapa banyak sumber daya yang dihasilkan dan kualitasnya bagaimana. Perlukah misalkan seorang pasien dengan dengan bronkitis saja ya diberikan Antibiotika yang modelnya misalkan aja model meropenem atau meronem ya Pak Hugung pasti yang paling hafal itu perlu tidak diberikan yang misalkan aja atrafit atau apa mohon maaf bila salah salah, salah menyebut nama obat-obatan perlu tidak aktemra misalkan seperti itu saya kira itu adalah bentuk benar tidak efektif kuantitas dan kualitasnya. Orang DHF apakah perlu diberikan antibiotika? Sebetulnya terapi cairan. Kecuali ada penyakit penyerta komorbidnya yang memperparah DHF-nya. Misalkan, ini loh yang sebetulnya yang harus dilakukan. Tadi sempat disinggung tentang clinical pathways. Sangat setuju. Karena dalam clinical pathways kita juga bisa mengaudit Varian-varian varian yang ada, ya, tugasnya memang lengkap: memverifikasi, memverifikasi, memverifikasi lagi, memverifikasi lagi. Itu adalah tujuannya. Jadi, melakukan audit, kita paham sistemnya, paham aturan yang tadi, kemampuan menentukan main condition, karena pokok atau kunci dalam sistem itu adalah bagaimana kita menentukan main conditionnya bekerjasamalah dengan tim yang berlatar belakang medis. Tidak dia semua kita paham, tapi paling tidak ini dan pahami regulasi-regulasi yang ada. Pahami juga aturan-aturan tambahan yang sekarang terbarukan. Itu penting. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata ini ya, ada lagi yang baru. BPJS ada buat aturan baru, pelajari lagi walaupun saya dalam tanda kutip suka sebel ya, aturan ini belum selesai, udah diganti lagi, ada lagi surat edaran lagi, ada lagi, apalagi kemarin waktu COVID. Uh, dalam satu tahun udah berapa kali itu. Tapi yang mau tidak mau, kita harus pahami aturan-aturan yang ada, supaya kita bisa melakukan audit. Kapan ini ditagihkan ke BPJS, kapan ini ditagihkan kepada kementerian. Dan sekarang setelah September atau Oktober itu sekarang kita sudah langsung ke BPJS semua memilah-milah kepada siapa kita juga melaporkan dan seterusnya ya. periksa setiap poin dalam rekam medis penegakan diagnosisnya anamnesisnya asesmennya jangan sampai asesmen ini saya seringkali meng mengkoreksi pasien datang dengan O2 nasal masalah keperawatannya tidak ada ini melakukan audit review rekam medis, clinical document improvement, anamnesa juga demikian. Sering kali menjadi ini di dalam eh, dokternya nulis jatuh, tetapi di dalam nulisnya kecelakaan lalu lintas. Ini sudah tidak match. Itu dilihat dari anamnesis, assessment maupun ini. Diagnosisnya mungkin bisa sama, tetapi anamnesisnya ini yang berbeda. Seringkali, ketika saya mendapatkan kasus hukum, itu bermainnya ada di dua ini, loh. Permasalahannya, ini anamnesis dan asesmen yang tidak lengkap. Itu pentingnya, anamnesis dan asesmen itu tidak hanya pada coding saja, tetapi kita tahu rekam medis mempunyai aspek legal juga. Jadi, ketika kita melakukan audit coding, sebetulnya tidak hanya coding yang kita tingkatkan, tetapi nilai dari rekam medis itu sendiri. Ya, ini ada satu contoh. Kalau tadi Pak Gugu memberikan contoh, ini juga contohnya adalah pada saat mengaudit pasiennya ini di dalam resum itu tertuliskan pasien 39 tahun ditegakkan diagnosenya post SC, post myomectomy, preeklamsi, ya, dan dilakukan SC. Ini teman-teman ngodingnya tadi yang sudah disampaikan O141, oh SC-nya 7 berapa tadi, pos SC, miometominya. Cocok sudah semuanya. Tetapi saat dilakukan review untuk mengaudit, pertimbangan ada usia 39 tahun. Ada catatan primitua di asesmen medis. Ada hipertensi kronis yang membuat preeklamsi superimpos kalau ini O14, maka preeklamsi superimposed dalam CPPT itu menjadi ini ditulisnya di CPPT. kodenya menjadi O11. Ditunjang dengan apa? Proteinurianya. Lalu, ini bukan miomektomi, tetapi memang dilakukan mio miomektomi ada mioma uteri. Di mana? Di laporan operasinya. Ada oligohidramnion dan letak oblik di mana? Di laporan operasinya. Ada resiko tinggi, kehamilan resiko tinggi pada asesmen medisnya. Dan pasien memang pos SC. Tindakannya seksio dan miomektomi, bukan pos. Ini real case pada saat melakukan audit. Potensi kerugian jelas ada apa penegakan diagnosa utamanya yang mana apakah oligos letak oblik apakah kita bisa me, me, apa namanya menggunakan rule MB1 MB sampai MB5 yang saya kode adalah MMGSA itu tadi saya membuat satu singkatan pada MB1 sampai MB5 ini di sini banyak anak-anak MMGSA minor multiple ya gejala specificity dan alternatif. Apakah bisa seperti itu? Ini semua kondisinya bisa menjadi main condition tergantung mana yang paling apakah karena hati kronisnya ini? Kembali kita ke dokternya. Makanya ada tim. Satu lagi dengan model-model seperti ini saya mengaudit yang awalnya hanya di yang pada saat e, mereka membuat membuat laporan itu hanya ditage, e, dimasukkan pada sistem atau aplikasinya itu cuman penggantiannya sekitar 5 juta sekian ya bereklamsi kemudian SD tapi begitu dipilih dengan model yang seperti ini ternyata pasien tersebut tergantikan 83 juta karena apa Ventilator respiratornya tidak dilaporkan, ada brain tidak dilaporkan, ada gagal nafas tidak dilaporkan, hanya melihat pada resume sehingga mengaudit itu benar-benar ngeliat satu persatu, dilihat usianya. Orang ini riwayatnya yang kemarin, bagaimana CPPT-nya ngomong apa, laporan operasinya seperti apa, penunjangnya ada enggak, untuk menunjuk apa, menunjang preeklamsi superimpos ini tadi, Pak, ada perubahan coding di sini dan seterusnya. Ini salah satu ilustrasi bagaimana kita melakukan audit ya. Jadi ada enam komponen analisis kualitatif untuk melakukan audit review for complete and consistent diagnostiknya. Review untuk konsistensi entry-nya. Review untuk deskripsi dan justifikasi dari treatment-nya. Ada, Pak baru balas. Nah, Mohon maaf, bu Ana waktunya tinggal lima menit lagi. Oke. Okay. Ada review untuk recording inform konsennya. Ini untuk ke apa kebutuhan uh, legal aspeknya, okay. dokumentasi praktisnya, potensial dan potensi dari uh, kompensasinya. Ya, pedoman pencatatan. Setiap pasien harus ditegakkan diagnosis. Enggak ada orang datang ke rumah sakit itu enggak ada diagnosanya. Ada kespesifikan dan detail nulisnya. Seperti yang tadi ditulis ada preeklamsi, preeklamsi superimpos itu lebih detail. Diagnosis atau gejala yang tidak pasti tegakkan, walaupun itu belum pasti, tapi tetap harus ditegakkan. Ada kontak dengan pelayanan kalau datang. Apakah Bu orangnya itu cuman datangnya cuman nuntut kok Bu. Cuma minta surat keterangan oh, kesehatan ada kodenya. Kondisi ganda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Buku dengan cukup detail dan kondisi-kondisi penyebab eksternal. Bagaimana menggunakan additional code? Bagaimana melihat e, macam-macam ya. Lalu perhatikan e, exclude includes-nya yang menjadi suatu kekuatan tuh di sini coding itu. Bagaimana dengan kategori empat karakter? Apakah kita, saya, kalau melakukan audit, saya lihat yang menggunakan digit ke empatnya itu sembilan, itu perlu dikeluarkan? Ya, perlu, loss juga bisa dipakai. Apakah ada yang lebih spesifik? Perhatikan konvensi tanda baca tadi, nih ada kategori tiga karakter dan lain-lain, saya kira sudah tidak. Dan juga perlu lembar cek penunjangnya. Kalau toh ini ada septikemia 9, maka saya akan ngecek sepsis-sepsis-sepsis ada enggak sih kulturnya. Kalau ada kulturnya, apa enggak ada ya yang lebih spesifik di sini. Itu mempengaruhi juga. ya. Tadi ada lima level, tadi yang sudah disampaikan oleh eh, tambahan level kelima pada bab 13, 19, dan 20 tadi. Kemudian ini tempat-tempatnya yang tadi. Lalu Dejer asterisk, tadi juga sudah disampaikan. Ada kode kembar. Dan hati-hati juga dengan yang namanya uh, ini. Hanya untuk laki-laki atau perempuan. Kalau kita mau melakukan audit bisa dipakai. Nah ini neoplasma. Neoplasma ini hati-hati banget, banget, banget kalau orang itu datang tidak dilakukan apapun terhadap neoplasmanya itu jangan hati-hati dengan neoplasma ini kadang-kadang yang paling sering menjadi acuan menjadi klaim itu pending ataupun dikembalikan tuh karena pada kondisi neoplasma harus kita pahami neoplasma yang mana apakah dia itu datang untuk memeriksakan saya ini CA tidak apakah dia datang untuk operasi, apakah dia datang kemoterapi, apakah setelah kemoterapi atau treatment yang lainnya itu dia datang, atau dia itu hanya menceritakan, orang tua saya itu mungkin meninggal karena ini, seperti Angelina Jolie. Ya, dia datang karena orang tuanya meninggal karena si amami. Berapa kans ya, untuk terkena? Itu pun juga ada kodenya, beda-beda, tidak satu saja saya ikut pelatihan cancer registry itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa data kanker kita itu ditolak oleh WHO. Why? Karena dianggap tidak mencerminkan data yang sesungguhnya. Pasien datang ke rumah sakit A1, ke rumah sakit B1, ke rumah sakit C1. Satu orang yang kena CA atau cancer itu pencatatannya bisa 10. Belum lagi ditambah dengan kemoterapi, 10 sesi jadi 20 padahal orangnya cuma satu ya itu nih kalau operasi bagaimana saya kira ini sudah contoh juga di ICD 9CM perhatikan exclude includes ada code LSO harus dikode ada omit code dan lain-lain yang tadi juga disebutkan bisa juga untuk proses PDSA-nya sekarang kan ada plan do study and action catat setiap kejadian pending claim mana yang dipending penolakan ya klaim yang tidak sesuai perubahan saya tambahkan juga untuk PDSA-nya berapa banyak yang diberikan digit 9 berapa banyak kode R yang ditegakkan sebagai diagnosa utama berapa banyak juga loss yang tidak sesuai dengan clinical pathway itu bisa dipakai sebagai Proses PDSA di dalam kita melakukan audit. Saya melakukan audit kalau uh, GE itu dengan rate lima hari, maka saya akan mencari tolong dikeluarkan rekam medis yang GE lebih dari itu, maka akan dilihat kembali. Orang melahirkan tapi kok dua minggu, ada apa ini? Hal-hal nah, yang di luar kewajaran itu bisa dipakaikan proses PDSA di dalam audit. Jadi coding yang baik itu tentunya akan menghasilkan perencanaan dan keputusan yang baik. Audit coding itu dibutuhkan untuk menjamin ketepatan pemberian kode. Sangat dibutuhkan verifikator internal untuk menjamin ketepatan data krim. Dan saya akhiri dengan eh, pantun kesonggoriti. Beli tahu dibungkus plastik warnanya biru. Bekali diri dengan ilmu untuk masa depan profesi yang semakin maju. Terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada tutur kata maupun sikap yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya kembalikan kepada moderator. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ana Rosarini atas materi yang telah diberikan pada webinar saat ini yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Setelah terpilih, peserta dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu Pertanyaan ditujukan kepada pemateri siapa secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Silahkan, Karmelita Argantik, ya silahkan. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Anarosa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karmelita Adantik dari semester 3, NRP 22032416. Saya ingin bertanya, bagaimana solusi yang tepat apabila dalam sebuah puskesmas, khususnya di wilayah pelosok, masih belum tepat dalam melakukan proses pengkodingan atau bahkan tidak melakukan proses pengkodingan dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya rekam medis khususnya pengkodingan. Terima kasih. Kita langsung eh, Terima dijawab. kasih. silahkan Bu Ana. Iya. Terima kasih masukannya. Mungkin begini ya, kalau kita bekerja di puskesmas, kemudian kita melihat bahwa puskesmas tersebut itu belum ada pengkodingan sama sekali. Eh, satu, ini kita sudah bekerja dulu atau kita sebagai orang yang PKL ya, ada dua sih. Kalau kita sudah bekerja, tentunya kita akan mencoba, kita lihat pelaporan mana yang butuh coding. Kita mencoba untuk mengkreatifkan diri kita. Ini sedikit menceritakan dulu ibu itu mengkoding juga caranya demikian. Jadi ini jadi kembali ke 37 tahun yang lalu. Kita banyak laporan, yang laporan itu tidak bisa dikerjakan karena tidak ada proses pengkodingan. Kita tidak akan pernah terlihat oleh pimpinan kalau kita tidak pernah menunjukkan siapa diri kita. Sehingga ketika di puskesmas itu belum ada, kita mencoba melihat laporan mana yang butuh pengkodingan. Itu pertama, Kemudian kita mencoba menawarkan diri untuk melakukan itu, untuk mengerjakan. Misalkan saja, ya caranya, ini kok laporan nggak dikerjakan? Oh iya, soalnya nggak bisa, nggak ada pengkodingannya. Boleh nggak ya, saya mencoba untuk mengkoding? Nah, itu bisa ya, dengan menawarkan diri. Kedua, ketika kita nggak berani, begitu, kita bisa bisa menyampaikan kepada misalkan saja. Kalau kita nih PKL di kampus, memberikan umpan balik pada saat PKL. Bu, ke Ibu dosen pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik, di sana belum ada loh uh, codingnya. Gimana ya? Saya menyampaikan dengan cara menuliskan pada laporan, dengan melihat bahwa kepentingan kita melakukan coding itu demikian demikian demikian. Itu secara uh, apa ya? boleh dikatakan uh, secara Ya, lebih elegan. Ya, lebih elegan menyampaikan di dalam laporan. Banyak cara, banyak cara di beberapa rumah sakit, puskesmas di Surabaya dulu tidak ada, tetapi dengan cara teman-teman menyampaikan ke saya sebagai organisasi profesi, saya menyampaikan ke dinas. Karena puskesmas di bawah dinas kesehatan itu bisa demikian, ada tiga cara ya: karmelita, pertanyaan yang kreatif, dan bagus sekali. Sebagai mahasiswa, bisa menyampaikan lewat laporan. Sebagai orang yang bekerja, bisa mencoba kita menginventaris laporan mana yang butuh coding, dan itu bisa kita menawarkan untuk melakukan, atau kita bisa memberikan masukan kepada organisasi profesi bahwa di rumah sakit tersebut belum dilakukan, sehingga organisasi profesi bisa menindaklanjuti ke dinas kesehatan di kabupaten maupun kota bahwa hal ini harus saya kira kalau saat ini itu sudah hampir semua tersentuh ya harus karena dengan peraturan perundangan yang terbaru harus punya rekam medis ini hampir eh, semua kepala puskesmas juga mendapatkan sosialisasi untuk eh, pengelolaan rekamedis. Begitu Karmelita? Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Karmelita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Saudara Huri Markus Tinus, silahkan. Saudara Huri, oh, Ika Fitria. Iya. Uh, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Fitriana Roma dari setia malam. Uh, mohon izin bertanya kepada Bapak Puku terkait materi yang diberikan. Uh, jika ada aturan-aturan di mana case derajat asterik tapi ada kode, kode kode lain selain itu. Itu bagaimana cara pengkodanya? Kemudian jika ada kondisi multi perlu jalan kode-kode penunjangnya itu. Jalan Agung. Seperti itu mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, okay, kepada Pak Pukuh ya tadi. Pak Pukuh, apakah langsung dijawab? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kedengaran. Halo, kedengaran suaranya Pak Pukuh. Ya, sudah. Oke. Okay. Terima kasih. Nah, tadi sudah sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Bu Ana sehat nggih? Alhamdulillah, apa Alhamdulillah. kabar Pak Pugo? Sehat Bu Ana. Oke, okay. tadi yang ditanyakan jika ada kondisi selain selainเจr asterisk, ada kondisi lain apakah bisa dikoding? Bisa. Tadi di pertanyaan di di kasus yang Pak Pugo kasih tadi Pak Puguh punya kasus ini yang satu ada congestive heart failure atau gagal jantung congestive kemudian ada renal failure kronik renal failure kemudian ada hipertensi ada anemia ya nah di situ kan ada empat kondisi kondisi yang danger asterisk itu adalah kondisi renal failure kronik sama anemia itu pasti danger asterisk Kemudian yang kedua ada congestive heart failure, kemudian ada hipertensi. Nah ini dua dua penyakit, tetapi dia tidak danger asterisk, tapi dia kode kombinasi itu bisa dikoding. Nah kita bisa mengkoding empat penyakit ini jika pasien memang dilakukan seluruh pelayanan kepada penyakit tersebut kalau tidak ada misalnya transfusi tapi dia did, tidak dilakukan transfusi aneminya hanya 10 maka kita tidak boleh mengcoding ini walaupun kita kelihatan itu dejer asterisk. tapi kalau aneminya dilakukan transfusi Hb-nya menunjukkan ada 7 itu kita bisa melakukan codingnya itu terus kemudian congestive heart failure sama hipertensi disease hipertensi Nah, itu bisa dikoding dua-duanya asalkan ada penunjang yang menunjukkan hal tersebut kepada pasien. Jadi kodingnya ada berapa dari empat diagnostik tadi? Hanya ada dua, yaitu renal failure with congestive heart failure di 13.0 dan anemia D63.8. Kenapa kok D63.8 kok bukan D64? Karena aneminya disebabkan karena adanya kronik renal failure tadi. Contoh lagi misalnya, Pak Ugo punya kasus yaitu diabetes militus tipe 2 dengan katarak. Itu pasti dejir asteri. Kemudian, pasien memiliki penyakit yang satunya, itu adalah misalnya pasien memiliki gastritis kronis gastritis kronis. Lah, dua-duanya penyakit ini dilakukan uh, pelayanan kepada pasien ada resource-nya, maka boleh di coding. Tapi kita lihat main condition-nya ada di mana? Apakah di gastritis kronisnya ataukah ada di DM tipe 2 dengan katarak tadi yang degener asteri. Berarti yang pertama kalau misalnya dia adalah kepolimata DM tipe 2-nya. Berarti main condition-nya adalah E11, kemudian danger asteriknya di H2 berapa, terus sama gastritis kronisnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kondisi multiple. Tadi Pak Bugo mencontohkan kondisi multiple pada kasus injury. Injury, traumatik, dan lain-lain tadi. Di mana kalau misalnya ada uh, fraktur di dua, di dua lokasi, kemudian sama-sama dilakukan tindakan pasang klip ataukah apa itu namanya gips, maka codingnya tidak boleh hanya fraktur tibia atau fraktur femur, tapi harus ada fraktur multiple. Itu sesuai dengan guideline di volume 2. Harus ada kode T-nya dulu, menunjukkan multiple frakturnya, di bawahnya ada condition S berapa dan S berapa maka ada tiga kode. Dan tindakannya itu adalah pasang gips sama pelit tadi. Seperti itu. Nah, itu hampir similar sekarang. Ada perubahan-perubahan secara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tadi Pak Pugo bilang bahwa secara aturan ICD sudah betul. Sekarang secara aturan yang dikeluarkan di Manlak Inasi Bijis tahun 2021 seperti apa? Ternyata sama. Kalau dulu di awal-awal manlak itu antara aturan ICD sama manlak ada perbedaan, makanya aturan akan diperbaiki diperbaiki sampai ada perubahan dan revisi itu. Itu nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Ana kalau saya kurang tepat, monggo Bu Ana. Inge. sudah cukup lengkap, tapi memang benar kita boleh saja mengkode itu semua dikoding ya, semua dikoding begitu boleh. Nah, tetapi nanti kita tetap pada saat ada di jerak sama yang disampaikan Pak Pugo tadi, kita memilih mana yang memang harus ditegakkan. Memang, memang, ya kita tidak bisa menutupi kenyataan, ya Pak Pugo. Kadang-kadang ya. kalau di kode T itu justru klaimnya jauh lebih. Iya, uh, ya, begitulah ya. Tetapi kita tetap sekali lagi bahwa kita tidak bisa kalau kita mengkoding itu hanya karena supaya klaimnya yang tinggi tetapi kaidah-kaidah coding itu yang harus diikuti. Kita menggunakan kode ganda dengan eh, apa eh, gambaran yang disampaikan ke Pak, oleh Pak Pugo tadi. Toh pada tindakan kita sudah tahu bahwa dilakukan tindakan apa. Memang makin lama teman-teman di NCC di JKN itu akan apa ya namanya menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pengkodingan itu aja yang saya sampaikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Anna In menjawab pertanyaan yang di terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaan dari Eko Rahman Setiawan ditujukan kepada Pak Kuku bahwa tadi disampaikan masih ada perbedaan coding antara coder dengan klaim administrator. Bagaimana sebaiknya penyamaan kompetensi antara coder dan dengan klaim administrator, apakah harus profesi yang sama? Kemudian pertanyaan kedua ditujukan untuk Bu Ana. Tadi Ibu sampaikan bahwa masih ada rumah sakit yang masih mempunyai goal pelayanan untuk memperoleh klaim setinggi-tingginya dari coding. Padahal seharusnya hanya berorientasi pada keselamatan pasien. Bagaimana arahan Ibu agar rumah sakit tidak berorientasi hanya pada finansial? Apakah sebaiknya pada aplikasi iklim e tidak perlu dicantumkan tarif atau bagaimana? Terima kasih. Silahkan. Terima kasih. Bu Ana. Oh, Bu Ana dulu. Oh, Mau Bu Ana dulu. Pak saja dulu. Mau Pak oh, Buku. Okay. Silahkan gimana perbeda tadi ada perbedaan yang di latar belakang saya ada perbedaan sama-sama satu kasus tapi coding yang dilakukan oleh coder sama klaim administrator berbeda sebenarnya kompetensinya ada di mana Kopet saya selalu bilang kompetensi utama coding itu adalah miliknya RMIK itu tidak bisa diganggu gugat miliknya RMIK makanya proses bisnis dalam pengelolaan dokumen dokumen rekam medis setelah pelayanan itu sebenarnya adalah wajib dulu masuk ke RMIK bukan masuk ke asuransi dulu kenapa karena di RMIK itu wajib diolah secara komprehensif dokumen klaim tadi kemudian dari RMIK itu akan di setelah diolah akan dilakukan pemecahan oh kalau klaim BPJS akan masuk ke sini kalau klaim asuransi akan masuk ke sini, ataukah ada juga, oh kalau seluruh asuransi baik BPJS atau non-BPJS akan masuk ke asuransi center. Nanti di asuransi center lah yang akan dilakukan namanya pengolahan dokumen klaim. Yang salah satu isinya itu adalah memverifikasi coding. Salah satunya hanya memverifikasi coding. Padahal verifikasi itu tidak hanya coding. Ada verifikasi administration, ada coding, ada medis. Makanya nanti diklaim itu dikonfirmasi kalau ada coding yang tidak sesuai itu harus dikembalikan lagi ke marwahnya yaitu ke rekam medis untuk diperbaiki lagi. Itu ada namanya kalau di RMIK itu ada namanya kemitraan profesi. Nah, ini tapi ini tidak mudah di dalam praktisi apalagi di pelayanan kesehatan. Apa? Untuk mempercepat klaim dan lain-lain. Tapi kalau kita nanti sebagai pimpinan, itu sebenarnya kalau kita ngikuti teori yang bagus, yang jelas, dan rumah sakit bisa melakukan hal tersebut, itu sebenarnya lebih nyaman, lebih enak. gitu Kita kembali lagi, kalau ada masalah di sebuah klaim, pasti kita kembali lagi ke teori yang ada. Dan sebaliknya, kalau ada teori yang anomali di dalam praktisi pasti akan kita kembalikan lagi. Maka saya selalu bilang, tugas dari klaim administrator adalah melakukan verifikasi klaim mulai dari klaim administration coding medis. Tapi kalau coding itu hanya miliknya profesi rekam medis. Kalau pada saat klaim administrator menemukan ketidaksesuaian apa yang dikoding, maka wajib dikembalikan lagi kepada koder, yaitu miliknya RMJK. Itu yang bisa saya jawab. Karena saya coba belajar, tim administrator itu apa sih? Apa bedanya dengan rekam medis? Nah, inilah ternyata ada teori-teori yang sangat mendukung hal tersebut. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Matur -mur. Baik, terima kasih Pak Buku. Selanjutnya Bu Ana Rosa. Ini pertanyaannya yang apakah sama atau Tadi ibu sampaikan bahwa masih ada oh, iya, rumah sakit iya. yang masih mempunyai gul pelayanan. Oke oke oke, terima kasih. Jadi begini, walaupun toh walaupun toh e, memang ada perbedaan antara coding e, dari BPJS maupun dari untuk keperluan statistik, tetapi idealnya tadi juga Pak Pak sudah menyampaikan tidak ada perbedaan itu. Itu yang yang harus dipahami. Yang kedua, perbedaan itu itu adalah dari kacamata sendiri. Sekarang misalkan sebagai ilustrasi ya, ada di penegakan diagnosa CA hepar, sirosis hepatis, kemudian ada varises esopagus dilakukan tindakan untuk penanganan varises esopagusnya. Dari sisi koder akan dikoding semuanya. Si ahepar, sirosis, ini kalau kita memakai, apa namanya uh, uruntutan, memang benar. Jadi si Hepar, kemudian sirosis hepatitis dan varises ini dalam satu kesatuan, oke. Okay. Yang membuat semua terjadi itu karena ada si Hepar. Ini dari sisi statistik oke, okay. apalagi kalau pasiennya meninggal ya, underlying cost of deathnya memang benar itu si Heparnya. Tetapi di dalam coding untuk klaim uh, itu tidak di coding si -nya. why karena seheparnya si nggak dia Dilakukannya adalah karena sirosis hepatitis dan si, uh, varises esopagus dilakukan tindakan untuk penanganan varises esopagusnya, itu yang membuat berbeda. Jadi, kita lihat tadi ibu sampaikan bahwa manakah dalam periodik perawatan atau pelayanan ini yang membutuhkan resource yang paling banyak. Kalau CA-nya nggak diapa tentunya penegakan diagnosa utama main conditionnya ya adalah untuk penanganan varises epsopagusnya yang disebabkan karena adanya sirosis hepatitis. Andalah yang cost of death berbeda lagi. Ya, itu perbedaan-perbedaan kita bermain di dalam coding. Belum tentu orang yang morbiditasnya ini Main kondisinya A, ketika meninggal kondisinya juga akan A. Jadi ini adalah apa yang akan kita capai gulunya. Yang kedua, apakah ada rumah sakit yang demikian? Ya sudahlah, itu kita tutup mata saja. Masih ada. Tidak perlu saya sebutkan di mana. Terutama ketika rumah sakit ini harus membiayai diri sendiri, artinya milik swasta. Kita tahu bahwa belum tentu uh, yang dikeluarkan, sumber daya yang dikeluarkan rumah sakit ini akan sebanyak yang digantikan oleh BPJS. Sehingga ada kecenderungan untuk lebih menaikkan klaim. Itu pun tidak hanya di swasta. Pemerintah pun itu yang saya dengar juga. Oh kalau yang ditegakkan ini lebih tinggi bu kodenya. Pernyataan itu memang keluar. Lalu diusulkan, apakah harus tidak perlu di dalam aplikasi klaim ini dicantumkan tarif? Saya pribadi berpendapat masih tetap perlu. Untuk apa? Ini untuk belajar kita. Untuk belajar internal, kalau ditegakkan diagnosis ini, akibat dampaknya seperti apa, sehingga dokter-dokter pun sebagai penulis diagnosisnya akan paham. Sehingga dalam menegakkan atau membuat main condition itu tidak Uh, apa ya tidak dalam tanda kutip ya. harus lebih memperhatikan uh, hal tersebut contoh klasik pasien datang dengan kolik abdomen di igd dipegang oleh dokter penyakit dalam di dalam perjalanan ternyata dia masuk dengan misalkan saja batu empedu sampai pulang penegakan diagnosenya itu karena dia yang menegakkan adalah seorang penyakit dalam, maka ditulis gastritis. Di dalam pemeriksaan selanjutnya ada batu empedu. Kemudian ditegakkan diagnosa utamanya adalah gastritis, batu empedunya adalah komorbidnya, dilakukan operasinya adalah kolesistektomi. Ini kan harusnya penegakan main kondisinya itu bukan gastritisnya, tapi di batu empedunya. Tapi karena yang memasukkan ini adalah dokter internisnya, maka penegaknya gastritis. Kalau ini kita menggunakan tarif yang ada dan kemudian ini loh dok, nah ini kan mekanisme belajar. Kalau itu pun saya kira saya masih setuju. Sehingga ketika ini sudah ketemu seperti ini, ya sudah lah main kondisinya di batu empedu saja dilakukan sistektomi. Supaya klaimnya pun, apakah ini lalu menjadi fraud upcoding, dan lain-lain? Tidak. Karena dilakukan sistektomi dengan kololitiasis ini tadi match. Kalau ditegakkan gastritis malah tidak match. Akibatnya kalau gastritis yang kita tegakkan, ini pasti klaimnya lebih kecil. Itu sebetulnya adalah proses pembelajaran. Boleh-boleh saja tetap dicantumkan, tetapi kita gunakan di dalam proses pembelajarannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Barangkali kalau Pak Puguh punya pendapat lain atau nambahi, monggo. Terima kasih Bu Ana. Tadi saya setuju sama Bu Ana bahwa. Mortality sama morbidity tadi di slide saya itu sudah saya jelaskan bahwa rule mortality sama morbidity itu sangat sangat berbeda. Iya. Bu Ana, itu yeah. sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Makanya kalau di inasi bijis itu hanya mengacu namanya rule morbidity. Betul. Tapi kalau pasien meninggal kita tidak boleh mengacu di rule morbidity tapi harus rule mortality. mortality itu aturannya sudah berbeda. Terus kemudian yang berikutnya tentang yang tadi Bu Ana bilang ada batu empedu, kemudian ada gastritis dan lain-lain, itu saya sangat setuju bahwa di sana kita ada di rekam medis itu ada namanya rule MB di mana rule MB 1 di mana ada dokter menulis beberapa diagnostik tapi diagnostik yang dilakukan tindakan adalah pengangkatan empedu. Maka dan spesialisasinya adalah dokter X maka itu yang akan dipilih sebagai main condition. Apakah yang lain boleh ditulis? Boleh. karena dia sebagai yes, right? other condition, tapi dia memang dilakukan ada resource-nya untuk penanganan tersebut itu memang wajib dilakukan. Yang nggak boleh dilakukan itu dokter menulis other condition, tetapi tidak ada resource yang dilakukan itu tidak boleh dikoding. Dan yang terakhir masalah apakah tarif di inasi biji itu perlu ditampilkan sangat perlu ditampilkan kita kembali lagi ke teori tadi bahwa payment mechanism itu ada dua ada retrospective payment ada prospective payment kalau kita bicara retrospective payment di mana pembayaran bisa muncul setelah pasien itu mendapatkan pelayanan per bill-nya berapa tapi kalau prospective payment wajib muncul dulu biayanya, baru kita melakukan pelayanan. Ya harus muncul biayanya. Gitu yang bisa saya tambahkan. Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Pugu. Ya, terima kasih Pak Pugu dan Bu Ana. Eh, karena waktunya tinggal dua menit, ada pertanyaan terakhir dari chat. Mungkin salah satu dari Bu Ana atau Pak Pugu yang menjawab dari Rumah Sakit Peksa Waluya. Putri Dwi Suryati. Apakah kode untuk kehamilan atau kandungan itu diharuskan ada empat coding? Iya. Ya, saya mencoba. Kode untuk persalinan atau kehamilan, kalau ini terutama persalinan, pasti satu penyulitnya itu harus ada. Kemudian cara melahirkannya. Ya, paling tidak terus kemudian kondisi bayinya, bagaimana apakah lahir hidup, lahir mati, minimal tiga itu lalu ditambahkan bayi lahir hidupnya, kondisi bayinya dan kondisi bayinya. Itu kalau secara teori paling tidak itu penyulitnya. Kalau tidak ada komplikasi ya itu termasuk ya penyulit cara melahirkan dan kondisi dari bayinya. Ini untuk ibunya. Itu yang 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 saya pahami. Memang harus dilengkapi seperti itu. Ya, yeah. ya yeah, sama. Eh, Memang harus ada penyulitnya dulu. Penyulit dulu. Jadi pasien itu dilahirkan itu ada penyulitnya atau enggak. Mm -mm. Jadi penyulit outcome delivery-nya delivery oh, sama iya. outcome-nya seperti apa. Minimal tiga. Minimal Tapi tiga. kalau dia enggak ada apa-apa minta SC, maka like langsung this. delivery mm -hmm. sama outcome kondisi bayinya. Minimal ya. tiga bukan empat. Yang paling tahu adalah penyulitnya itu apa dulu itu yang harus dikondisi. Main kondisinya di penyulitnya. Betul, okay. mm -mm. Itu aja yang okay. bisa saya berikan. Itu. Baik, terima kasih Pak Buku dan Bu Anna. Uh. Karena waktunya sudah habis, hadirin yang kami hormati, sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil pada materi pertama bahwa yang pertama aturan ICD dan pedoman di INACIBIS merupakan alat instrumen yang paling penting dalam penentuan kualitas kode ICD10 dan NCM. Kemudian yang kedua, dokumentasi klinis itu menentukan ketepatan kode untuk diagnosis dan yang terakhir inacibis merupakan instrumen implementasi pembayaran kesmik serta kesimpulan yang kedua untuk pemateri yang kedua itu yang pertama coding yang baik itu menghasilkan perencanaan dan keputusan yang baik dan audit coding dibutuhkan untuk menjamin ketepatan pemberian kode atau penyakit Kemudian yang ketiga, dibutuhkan verifikator internal untuk menjamin ketepatan data klaim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayangmu-lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, memanjatkan puji syukur kepadamu. Sekaligus menutup kegiatan kami, ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.